Nin, di sini ada kongsi. Nih nanti jangan bilang gue yang MC Nin. Bilangnya tebak. Iya, suruh tebak nanti dapat hadiah. Tapi sih gue tahu sih suara lu juga. Iya, boleh-boleh sih. Iya, tapi kan enggak semua orang tahu suara gue. Gue kan siapa sepihan. Oh, gini sih kalau gitu. Sepihan apa? Lu juga enggak tahu sedikit ya. Oh, ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Dia enggak tahu lu Noni. Enggak apa, jangan disebut namanya. Enggak apa-apa. Kan enggak tahu, soalnya gua pakai masker aku tuh bingung. Lo enggak tahu juga. Ekspresi di lubang ngaco kan malu deh. Enggak apa-apa, aku mah. Hai Cici, halo. Apa kabar Cici? Baik, alhamdulillah. Hai, Monartista. Lu lo, Cici. Udah enggak, udah sibuk. Mana nih Cici? Emang nih Cici buat lo? Seriusan? Seriusan? Iya, dia masih kecil lo. Hai, 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 hai. 24. Oh my god. Seriously? Ini aku bohong. Gue dong kok muda banget jadi orang. Iya, lu berarti lu. Maaf ya. Manggil lagi, maaf ya. Manggilnya Dede. Semua kok pada cici aja biar sopan ya kan? Lu kok pas sopan itu mah. Suka hidup gue banget. Padahal kan lu tua, coy. Kan beda sama dia 11 tahun gitu. Kan jiwa gue kan selalu muda sih. Gila, kayak putaran satu putaran sio gua. Jangan kalau jujur sih. Shock gua. Enggak apa-apa, 33. Oh, beda 2 tahun. Hai Monartisa. Udah mulai beneran. Banyak yang masuk nih. Bukan nanti benar gua panggil Cici. Ya udah lah, beda 2 tahun enggak apa-apa, lu panggil Cici. Dia udah berisik. Maaf ya teman-teman, ini lagi ada perpecahan pendapat antara perempuan ya kalau ketemu ya. Umur. Antara Herdu dan itunya. Ada Tomsam enggak? Ada. Jadi hari ini live-nya bukan akan di-host sama Nindi, tapi sama makeup artist. Yes. Cuman kita bakal main tebak-tebakan siapa kok makeup artist yang jadi host hari ini. Gitu. Plus, biasa kan kalau Koko kan kasihnya buang sini aja, Ci. Oh, okay. Biasa kan kalau Koko kan kasihnya tebak benda apa yang ada di dalam kotak ini nanti dapat hadiah. Benda. Hari ini kita tebak siapa yang jadi host. Clue pertamanya adalah makeup artist. Nanti seperti biasa, kalau misalnya penontonnya naik 50, bakalan dikasih clue selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Boleh nanti Ci, aku mintain ya. Ya, jadi tebak siapakah saya? Tebak siapakah? Siapa? Pokoknya makeup artist. Pokoknya makeup artist. Kalau dari suaranya udah ketahuan perempuan ya. Iya. Kalau dari muka, kalau dari tampilan, enggak ya. Suka nggak disangkain perempuan ya. Gue pernah mau swab di rumah sakit Puri itu segini. Panggil bapak. Iya, sama siang pak, mas. Oh ya maaf ya bu. Gitu. Oke, hari ini kita mau make up sama Tarnel. Halo. Ya. Nah, ini mau make up apa nih, Mel? Manggilnya apa nih? Tan. Oh, kalau Tan ya Tante. Iya. Iya, Tan gitu atau mau Mel, boleh Tan Mel sih biasanya menambah bekennya, Chan Mel ya. Oke. Okay. Kita panggilnya Mel. Hari ini mau make up apa nih, Mel? Make up seperti yang biasalah, flawless wedding makeup ya. Flawless wedding makeup. Kalau enggak jangan enggak usah dari tengah-tengah banget sih. Kalau enggak bisa baca ya. Iya, benar. Nah, gini ya bun, ya. Supaya bisa dibaca sama cicinya. Itu, ya. Bisa Ci. Hello from Sabah Malaysia. Nah ini dipakein apa nih Mel? Dipakein ini. Abele Royale ini ya. Coba lihat dulu. Nih. Betul guys, kalau kalian tahu jawabannya siapa yang jadi host hari ini, jangan langsung dijawab, ya. Disimpan, nanti bakalan ada waktunya kita bakal tanya di akhir live siapakah yang jadi host hari ini. Terus jangan lupa follow @tanmelmakeup. Asik. Terus @studiometropik sama @fotorepu karena hari ini dapat apa ya? Karena hari ini kita disponsori oleh Fortepu dan Studio Tropik. Nah, ini bakal dikasih giveaway ya. Iya kan? Iya, berapa kotak? Tergantung Ci, berapa banyak yang nonton nanti ya. Nah, ini nih bakal dikasih. Wuh, ini aja tadi gue udah buka terus gue udah bilang. Gue juga mau dong gitu. Ya. Terus kita juga ada Studio Tropik, ini udah terkenal banget ya karena makeup artist tuh semua pada pakai ini. Bahkan Cici tadi mau nyetok ya. Iya.
Bahkan gue baru inget kalau belum nyetol. Iya. Tuh ya. Nah, ini sekarang abis pakai si Guerlain yang Abele Royal ya. Apa? Selip terus mau apa lagi nih? Ini Mel, kalau misalnya kamu makeup pengantin tuh apa sih tips and triknya? Skincare kali ya. Skincare ya. Lebih ke skincare dulu kali, lebih dikasih lebih banyak, terus dibikin yang pasti dibikin kering dulu aja, jangan becek. Becek nggak apa-apa, yang penting nanti hasil akhirnya dibikin kering dulu. Matte, pokoknya kamu lebih suka matte dulu karena nanti at the end toh dia minyakan akan jadinya agak glowing gitu maksudnya. Iya, nanti soal terakhir kita akan pakai ini nih, si Studio Tropic yang Dream Setter. Oh, Dream Setter itu yang ini ya teman-teman. Nah, kenapa milihnya si Studio Tropic yang Dream Setter? Supaya glowing. Supaya ya? Glowing ya. Kamu sendiri pakai nggak Studio Tropic ini? Baru mau coba ini. Oh, ini yang glowing ini ya? Kok gue juga mau coba. Jadi ada first impression ya. First impression. Udah, karena kan sebenarnya kalau gue kan agak orangnya tuh agak FOMO gitu. Jadi gue tuh kayak suka beli banyak-banyak. Terus suka sayang kalau enggak dipakai kan. Jadi semua orang pakai ini. Jadi iya, nah padahal tuh kayak Studio Tropic tuh kayak aduh, kok semua orang pakai ini dipakai sih? Dipakai sama Ci Marlin Sariman loh. Iya. Iya, biasanya kan melihat itu karena dipakai doi. Karena kan biasanya kan yang kayak gini juga nih warnanya, tapi kan merek lain kan. Iya kan? Iya kan, saya agak mahal gitu ya. Ya saya stok aja gitu kan. Ya terus sampai akhirnya kok kayaknya kepengen gitu. Ini tuh apa sih Min? Ini tester atau bukan? Iya, itu buat nanti dicobain. Oh, ini tester. Iya. Oh, ya udah gua mau cobain. Iya, boleh. Nah, sekarang ya step yang kedua karena pakai ini. Ini Oh ya ini sih wajib ya teman-teman ya. Ini adalah Forte Pui yang Vitamin C Serum. Ya, ini dipakein ke seluruh muka setelah tadi itu si Guerlain yang Abel Bah Royal itu ya. Oh iya, yang mahal itu lah ya. Iya, yang mahal itu ya. Terus ini juga pakai Forte Pui yang Vitamin Serum. Kenapa pakai? Kenapa pilih ini? Karena mau nyoba juga. Dan coba semua makeup artist kayaknya udah pakai yang ini sih, yang botol biru tapi yang lama. Nah ini kan yang produk baru ya. Katanya sih lebih bagus ya. Jadi hari ini bakalan dites juga sama Cita Mel gimana ketahanannya. Yang pasti wangi sih. Iya, dan itu katanya lebih bagus dari yang lama Ci. Oh iya. Pakai yang lama aja kayak udah bagus. Gua jadi lebih mendingan gitu ya Bun ya, daripada nggak kayak yang anak-anak layangan main di bawah matahari kebanyakan. Enggak, itu rambut lu sih lebih tepatnya, kalau warnanya kuning tuh kayak main mukanya juga Ci hitam dekil gitu kan. Oh iya, ini enak sih. Dia memberikan efek ini apa sih namanya, lembab. Jadi kalau gua pribadi, gua judge serum itu work sama makeup atau enggak, lengket apa enggak. Biasanya kalau lengket gimana tuh Ci? Enggak, gue lebih suka kalau lengket karena kan dia jadi makeupnya lebih nempel kan. Jadi terus, lebih suka. Terus katanya serum yang ini Ci bisa bikin tidak oksidasi. Oh iya. Yes. Nah, boleh coba di foundation yang bikin oksidasi. Iya. Ada diskon kan sih si Fotrepo ya? Nah, kalau misalnya diskon Fotrepo bisa langsung cek di Instagramnya Fotrepo. Udah di pin di bawah tuh. Nah ini biasanya Eke sambil nunggu beceknya kering, Eke mata dulu. Baik. Menghemat waktu saya. Nah, ini eyeshadow. Ini kayak agak kenceng di awal. Oke, ini sekarang teman-teman kita lagi mau pakai eyeliner dari Guerlain. Bener ya? Betul. Dari Guerlain. Ya. Yuk, kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya tentang si produk yang dipakai sama Tanmel hari ini, boleh banget ya. Tapi aku juga mau ngingetin kalau misalnya hari ini tuh kita lagi ada diskon all items ya.
All items 20% dari artisan. Nah, belinya di mana nih, Nin? Bisa beli di WhatsApp admin. Okay. Kamu bisa klik di link di bio Artisan Pro. Nah, ya. Jadi belinya jangan di sini karena kita enggak lihat. Iya. Karena kita enggak tahu. Dan maksimal sampai jam 6 sore. Jadi bisa diklaimnya nanti dari selesai live sampai jam 6 sore. Betul. Cara dapetinnya gimana? Nanti kita kasih tahu di bagian mata. Oke? Okay? Ini begitu bagian mata. Nah, hari ini kita juga sekalian mau memperkenalkan bulu mata baru ya. Ini dulu nih. Kling tinggal. Kling. Di screenshot juga enggak dapet tuh sih gambarnya sih. Cepungnya kan. Jadi ini bulu mata ini adalah bulu mata yang katanya pakai satu aja udah oke banget. Kelar ya. Ya, udah kelar. Ini sebenarnya kalau kayak gini tuh berguna banget ya, Nin. Anyway, ini berguna banget untuk priwet ya? Iya, kalau gue ya, karena kan gue juga banyak priwet nih. Wow, ketawa ntar gue siapa ya. Kan gue lumayan sering priwet. Jadi, kadang-kadang kan kalau kita makeupinnya pagi-pagi banget, butuh 3 jam untuk makeup and hair, kan kasihan kliennya tuh, ngantuk. Iya, kan? Ngantuk. Kita juga ngantuk sih. Iya, kita juga ngantuk ya, Bo. Makanya, makanya kita tuh perlu bulu mata seperti ini biar satu kali langsung kelar. Iya, bulu matanya nih modelnya nih sedikit ya. Nah. Ini bulu mata terbaru ini dia ini tulangnya tulang tebel. Tulang tebel favorit gue. Pokoknya kalau gue tuh sebenarnya favoritnya itu 5221 ya, karena waktu itu belum keluar nih yang baru. Gitu. Wow. Halo. Cinoni katanya. Masa sih? Kata siapa? Katanya suaranya khas. Oh, khas apa? Khas Bojong atau khas apa nih? Khas dari Palembang. Khas dari Rempe kali gue. Ya kan? Jangan salah lo guys, nabak dari suaranya doang. Biasanya suara aku sama suaranya Nabila suka disaru. Iya, benar. Belum tentu. Jadi jawaban kalian, mendingan kalian simpen dulu, nanti bakalan ada waktunya di akhir live buat nebak siapa yang jadi host kita hari ini. Yang menang bakalan dapet paket dari Fotrepu dan Studio Tropic. Nah, Studio Tropicnya lagi gue coba-coba. Untuk berapa pemenangnya nanti kita lihat ya, seberapa banyak yang nonton hari ini. Jadi giveaway-nya nanti selain nebak siapa host hari ini, kita bakalan bikin giveaway yang lain juga. Betul. Jadi supaya banyak yang nonton, jangan lupa tagin teman-teman kamu di bawah. Nanti setiap ada 50 penonton, setiap kelipatan 50 kita bakal kasih satu clue. Karena ini ada 100, jadi clue keduanya tadi ya, makeup artisnya suka prewet. Iya, suka prewet. Ya, suka yang dibilang, Ci, kok enak banget sih Ci, priwet terus. Hello. Kamu tidak tahu kesusahan aku gitu. Saya bangunnya jam 2 pagi. Tidurnya jam 8 malam, 12 malam kadang-kadang. Iya, malam benar. Iya. Belum beres-beresin dulu ya makeupnya Ci. Apalagi sekarang, Cin, kalau corona, Cin, cuci kuas dulu, Cin. Dilihat-lihat Ci Tarna udah langsung ke mata, cepet banget nih, gercep. Kan ya. Dia lewatin foundation dulu nih. Coba Mel, ini tahan dulu nih ya. Ini jangan diapa-apain dulu. Ini baru satu doang kan? Yoi. Woi. Boleh maju-maju Enrica? Maju-maju. Enrica Iglesias ya? Asik. Coba lihat dulu. Penyanyi dong. Gila, lapi bagus lagi. Banget. Dan ini cuma satu. Satu bulu lapis. Mata. Ih, gila. Udah fix priwet buat ini aja. Asik. Siapa yang tim satu layer? Coba absen di bawah. Aku udah langsung ditemin dulu tadi ya Ci. Iya. Udah langsung Nindi mau yang ini bodo amat. Belum keluar bodo amat. Cakep memang. Bagus banget. Gimana Ci? Kesan dan pesan? Cakep. Langsung lihat aja mata yang langsung hidup. Hidup bisa jalan-jalan ya tuh mata ya. Nomor berapa ya? Duh, dikasih tau gak nih? Apa ya? Dikasih tau gak nih? Jangan dong. Ini gini, ini bakal launching kapan sih? Yang pasti bulan ini. Ya, tapi tanggalnya gak tahu apa. Tanggalnya masih dipikirin. Bulan Juni kan bisa tahun 2070 gitu sih. 2300. Udah gak ada gue jangan lama-lama.
Oke, jadi ini adalah bulu mata yang kolaborasi ya. Yes. Sama iya. Sama nanti ya, tungguin aja pokoknya di Instagramnya Artisan Pro bakalan muncullah dia si bulu mata cetar ini. Ini yang bilang ada Cinoni. Eh, tersinggung lah kalau saya bukan Cinoni. Iya benar, sembarangan. Kalau bukan dong. Cinoni nih, sakit hati pulang ini hostnya yang ada. Mata, Kak, matanya putih banget. Hah? Hah? Gimana? Kalau matanya hitam semua, serem. Iya. Ini karena masih tadi tambah bulu mata lagi nggak, Mel? Belum. Ini baru mau dijahit ya? Iya. Bisa kamu kalau make upin berat itu berapa jam sih, Mel? 2 jam. Cepet juga sih. Cepet ya. Mungkin karena aku nggak nungguin kipas kali ya, itu kan cukup menghemat waktu. Mungkin takut lapar. Iya. Kelamaan nih, gue lapar gitu ya sih ya. Biasanya kayak misalnya kalau ada 2 bride kan ya lumayan menghemat waktu tuh ya. Iya. Menghemat skip duitnya masuknya lebih banyak ya. Nah, yang ini udah di ini ya, udah di apa? Udah dijahit. Kak, bagaimana biar bulu mata nampel awet dan rekat? Nah, gimana tuh? Mel. Pilihlah lem yang tepat. Betul. Bener juga. Pilih lemnya yang bagus ya. Jangan lem bawaan dari bulu mata, walaupun artisan nggak ada. Nggak bakal ketempel juga. Pakai ini aja, saya cobain kok. Oke. Ya itu Gluo ya dari Adele Makeup. Ya. Nah itu juga oke katanya. Jadi coba pakai itu aja. Pingin belajar jahit di mata sendiri. Tapi nyopotnya. Mau nangis. Oke, gini. Bersihin bulu mata dulu iya, ya. Iya, jadi kalau nih aku ajarin ya. Kalau misalnya apa namanya mau copetin bulu mata yang udah dijahit ya, kompres dulu matanya pakai yang remover yang ada minyaknya itu loh, teman-teman. Jadi enggak langsung kecabut. Terus ada Ko Andi Chun. Hai Ko Andi Chun. Halo. Kalau udah jahit mata suka turun lagi itu kenapa ya? Nah, kalau kering ya lemnya. Mungkin satu belum kering atau kamu pas pakai eyeshadow kedorong-dorong ke bawah. Ya jadi kalau pakai eyeshadow tuh agak-agak disayang-sayang ya, dielus-elus gitu. Biar bulu mata enggak turun lagi kalau udah dipasang. Gimana itu, Mel? Biar bulu mata enggak turun kalau udah dipasang. Berarti lemnya kali enggak benar, belum kering ya. Yeah. Lemnya juga harus bener ya teman-teman, sama mungkin kayaknya belum kering kali sih. Nah ini kan hari ini lagi dipraktekkan juga nih. Tuh. Cici Tanal kan lagi ngejahit mata ya Ci ya. Jadi coba. Jadi bisa kamu perhatikan baik-baik juga tekniknya, tangannya gimana. Itu nanti udah bisa belajar juga ya Ci di rumah ya. Iya betul. Nah ini yang pasti sih lemnya itu satu harus benar-benar yang ada kualitas ya. Dan satu lagi lemnya itu juga harus setengah kering ya teman-teman. Baru didorong-dorong ke atas, karena kalau misalnya kamu dorongnya pas dia lagi basah, ya nggak akan nempel gitu. Bener nggak Ibu Tamel? Si Gluo ini sih cukup cepet kering ketimbang yang lem yang dia dulu aku pernah pakai. Apa tuh? Yang apa? Iya, itu dia. Lem segala ini ya. Semua umat. Dia lama banget keringnya. Lem semua umat aja ya. Habis itu aku sudah tidak pakai lagi, sayang kan itu ada beberapa di tempat saya dan menjadi begitu saja terbuang. Cimel mau tanya dong, bulu mata palsunya dikasih jarak atau nempel banget sama bulu mata aslinya Ci? Ayo nempel sih. Nggak, karena kalau bulu mata yang ini nih, bulu mata yang apa namanya, bulu mata yang tulang tebel, biasanya kalau udah, maksudnya kalau matanya udah monolit aja ya, ditempel, didorong tuh pasti udah keluar tuh. Betul. Ininya, apa, lipetannya. Begitu Ci? Iya. Itulah saya juga suka banget tulang tebel. Iya. Bahasannya. Lama-lama udah gak bisa jahit pakai tulang tipis ya kan? Wah, ini gimana karena caranya lupa, ya? Lupa ya? Ya. Jadi gue tergantung sama si tulang tebel ini. Betul. Karena lupa gue. Jadi kayak ngelihat, aduh gimana mau ngelihat ke siapa yang biasa pakai tulang, nggak pakai tulang gitu kan? Gimana caranya ya? Lupa.
ya udahlah pakai style kita aja lah masing-masing. Iya, tadi lagian pas baru sampai langsung ya Ci ya. Aku sih yang pasti bulu matanya yang pertama maunya yang tulang tebel. Yo gitu. Iya, udah pasti. Udah kayaknya manja gitu. Iya. Lumayan tulang tebel. Mau nolit mau enggak tulang tebel pokoknya. Emang artisan suka bikin makeup artist jadi manja ya. Justru bagus itu. Kita mengurangi beban kita loh. Iya. Untuk makeupin. Lemnya apa tadi? Lemnya gluo sayang yang dibikin itu. Tuh ada yang bilang se-flawless itu bulu matanya. Bukan lagi teman-teman. Ya kena tuh. Bukan lagi teman-teman. Aku sih udahlah pecinta itu. Udahlah. Wow. Eleanor-nya pakai apa kakak? Pakai Guel ya? Iya betul. Jadi Eleanor pakai Guel, lemnya pakai Gluo, ya kan? Nanti gue keluarin yang baru lagi depannya Gila. Duh ketinggalan, tenang, belum ketinggalan jauh-jauh banget makanya stay tune ya. Jadi tadi pertama kali dia dipakein si gerlang ya, boleh nggak nih aku ambil? Boleh ya. Karena gue pengen. Jadi nih tadi pertama kali dipakein si gerlang ini ya teman-teman, mana sih ini? Oh ini, nah ya dipakein gerlang ini ya. Kalau mau screen capture bawa aja ke Sogo kayak kemana udah pasti online ada. Ada juga. Nah online chip juga ada. Terus untuk menambah ketahanan makeup dan skincare-nya jadi lebih sehat dan untuk supaya tidak oksidasi ditambahkanlah si serum Vertepo yang vitamin C ya. Ini yang botol biru adalah yang paling baru. Kena ini mana sih ininya? Nah, yang paling baru formulanya. Dan teman-teman nih kalau yang nonton sampai akhir bakal bisa dapat memenangkan satu box. Wow, aku juga mau ini satu box. Ikut juga. Satu box Vertepo ya, yang pasti dalamnya tadi aku udah intip ada ininya. Ini lumayan mehel ya kayak sih. Lumayan sih, gua juga mau kalau dikasih sih. Sehuta bukan sih? Enggak, nyampe ya. Yang sehuta itu apa ya? Ada dong Vertepo tapi mahal, tau gue. Oh, itu Maharis sih. Oh, yang itu Maharis pakai salah. Maaf, tapi masih satu ini kok. Masih, tapi ini Vertepo by Maharis. Iya, itu by Maharis juga kali ini. Betul. Ya, jadi ini tuh kayak gila banget, kalian harus stay di sini ya. Karena kita akan bagi-bagi hadiah. Selain itu, ya, kita juga akan bagi-bagi hadiah air-air manja. Iya, air-air yang selalu dipakai oleh makeup artist manapun ya. Coba. Apakah itu? Ya, Studio Tropic. Hayo, siapa yang udah pernah pakai air-air ini? Jadi Studio Tropic sendiri ini ada dua macam ya teman-teman. Yang untuk priming ya. Jadi kalau misalnya dipakainya sebelum make up, yang botolnya kayak gini-gini nih. Kayak gini gitu ya. Kayak gini. Nah, ini macam-macam nih. Ini ada yang buat kulit kering, ada yang normal buat oily, ada juga buat yang oily dan acne prone skin ya. Ya. Gak ribet emang saya kalau ngomong. Nah, selain itu dia juga ada yang dream setter ya. Dream setternya ada yang matte, ada yang glowing. Nah, ini terserah deh tuh ya. Hari ini kita juga akan berbagi Studio Tropic. Ih, manja. Terus bakalan ada first impression dari Citamel. Ya. Karena kan tadi Citamel pasti nulis nanya apa sih tips buat makeup wedding kamu gitu kan. Ya biasa sih aku bikinnya matte dulu ya, nanti di akhir supaya lebih tahan, nanti di akhirnya bakal baru dibikin lebih glowing. Jadi kita bakal cobain priming water dream setter dari Studio Tropic yang glow ya. Ada Cirin. Hai Cin. Wow, nggak boleh nanti ketahuan. Nanti ketahuan gue siapa? Karena lagi bikin tebak-tebak berhadiah. Siapa sih yang ngomong hari ini? Di sini tuh siapa yang ngomongnya? Biasa kan koko artisan gitu kan. Nindi. Ganti nama Nindi. Nabila. Hari ini siapa nih? Siapa guess ya? Aku pakai yang Studio Tropic-nya. Iya dong. Udah pakai ya? Wow, udah banyak loh yang pakai. Kak, mau, Kak?
Aduh, Cinat. Ini bahasa terkenal deh. Apa? Katanya si Natalia Ren, ini bahasa terkenal. Ci, itu bibirnya dikasih apa? Dikasih Papau, Lukas Papau ya? Iya, ah, udah, jangan tanya Lukas Papau beli di mana. Banyak. Kak, mau tanya nih, kenapa ya perlu pakai bulu mata sebelum pakai eyeshadow? Ini boleh nggak aku jawab? Boleh, silakan. Nah, kalau buat mata monolit, kita tuh lebih seneng sebenarnya matanya udah bentuknya udah jadi dulu nggak sih? Tanah, kalau menurut lo? Iya, tapi kalau memang aku udah kebiasaannya selalu kebiasaan pakai itu ya mata dulu, baru pakai eyeshadow sih. Jadi ini ya, teman-teman, ya sebenarnya sih boleh eyeshadow dulu, boleh ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang mata, kan kalau monolit tuh matanya ada yang suka beda sebelah. Terus beda sebelahnya parah kan. Iya, betul. Jadi kita tuh rapiin dulu bentuknya gitu. Ya, kadang kalau misalnya beda sebelah pas udah dipakein eyeshadow dulu, pas pakai bulu mata kadang jadi enggak sama ya, sih penempatan eyeshadow-nya. Betul. Nah, jadi kalau aku biasanya gitu dulu. Tadi ayo pakai ini nih habis tuh. Oh. Nah, habis pakai si Forte Po yang vitamin C ini, lanjut pakai ini Bobbi Brown yang ya ini yang mahal, yang mahal, yang 700.000 apa 800.000 ya? Sejuta ya? Enggak, 800.000 deh setau gua. Ini agak sedikit OCD ya teman-teman ya, harus dari samping banget ini ngebersihinnya. Ini gimana sih? Iya Ci, kok bisa gitu sih Ci? Ngebersihin apa? Ini dia bisa. Oh, ini karena dia rich banget ya teksturnya. Pokoknya coel aja itu kok. Tapi kenapa dia bisa pindah ke sebelah? Sangnya miring kan, aku pakai taruhnya miring. Yeah. Jadi dia pakai ini ya guys. Jadi nggak ada, aku harus ambilnya dari sebelah kanan, nggak mau tahu gitu kan. OCD gitu. Oh, bingung OCD. Jadi kalau ini tuh dia lebih watery gitu nggak sih yang ini? Si girl ini. Iya, ya dia biasanya buat ngiket sih ya. Ngiket apa nih rambut? Ngiket apa? Pokoknya dia supaya lebih nyerap yang teman-teman yang lain. Oh, iya, jadi kayak toner gitu kan sebenarnya, kayak gitunya toner kan juga buat ngiketin. Iya, tapi dia bukan toner sih judulnya. Dia soalnya ada kayak glowing-glowingnya juga nih. Okay. Ada emas-emasnya lah. Emotion mahal ya. Ditaruh emas gitu di dalam situ. Iya, pokoknya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya emang kamu mau skincarean gitu ya, sebenarnya tipsnya adalah pakai yang dari cair banget dulu ya. Jadi kayak keren gue dia mau ngomong pakai yang mahal dulu. Iya, enggak bukan. Jadi misalnya kalau jadi biasa kan pertama kali disemprot ini karena kan ini paling cair kan. Jadi semprot dulu pakai Studio Tropic. Terus lanjut ke sini nih tadi ya supaya dia kan teksturnya agak cair nih. Nah, ini baru pakai serum. Serumnya tuh kan ya, kalau kita lihat tuh serumnya agak lebih kental gitu teksturnya. Baru yang terakhir itu pakai si Bobbi Brown yang moisturizer gitu ya. Jadi supaya makeupnya juga nanti lebih lengket, lebih pliket gitu. Pliket. Bahasanya pliket. 885.000 Ci, Bobbi Brown barusan beli. Macam serum ya Ci, gerlangnya. Macam. Iya, ya. Ini aku pakai bulu mata lagi satu. Udah habis itu. Oke, okay, bulu matanya nomor berapa tuh? 1641 Kodoni. Oke, okay, ini sekarang yang kedua pakai bulu matanya Kodoni 1641 ya. Favorit suaranya aku. Suaranya udah ketebak KW Super Sherina, masa sih? Gila loh. Jangan suaranya aja yang kayak KW Super Sherina itu dong, ininya please. Rezekinya juga. Amin ya Allah. Gua kalau rezekinya KW Super kayak Sherina, iya. Mau beli mobil apa? Asik. Wow. Kodoni Sherina loh. Sherina, Sherini, petualangan dong Ci. Yo, dia pikir langsung aja. Clue lagi katanya. Oke, tadi cluenya makeup artist, suka priwet, suka makeupin emak-emak. Nah, oh iya, benar-benar clue lagi karena udah 160 viewers. Setiap kelipatan 50 kita bakal kasih satu clue. Jadi kalau kalian misalnya abis ini mau minta tambah clue lagi, jangan lupa tagin teman kalian di bawah supaya semakin banyak yang nonton. Karena hari ini kita bakal dapat ilmu banyak dari Citan Mel. Duh, abis ini udah pada hari Jumat makeup artist kagak pada swab. Iya. Biasanya pada pergi swab ya. Gua udah barusan swab nih. Oh, Cici baru balik? Iya.
udah hidung udah agak berdarah-berdarah gitu kan. Serem banget. Coba coba gue mau nanya nih ya. Ini kan semua yang nonton kebanyakan makeup artist nih. Betul. Seminggu sekali pasti swab. Paling banyak seminggu berapa kali swab? Ayo. Nah, iya, benar-benar. Coba kasih komen kalian di bawah. Biasanya kalian kan minimal seminggu pasti satu kali nih swab. Karena kan ngejob ya. Iya. Jadi paling banyak kalian dalam satu minggu swab berapa kali? Betul. Nah, bagus banget belum? Kak, diskon lagi dong. Heh, iya, akan ada diskon 20% sampai jam 6 sore, tapi harus selesai live nonton live dulu ya. Iya. Baru kasih tahu caranya diskonnya gimana. Kok enggak kelihatan pas bulu matanya? Udah jadi bulu matanya. Iya, dari tadi kan udah dipasang. Udah jadi tuh bulu matanya, gila, cetar langsung membahana. GPL. Nah, ini sekarang lagi pakai Scott. Scottnya pakai Hara ya. Yo, ini udah 2 lapis ya, Ci ya. Iya. Enggak kelihatan ya? Heeh. Tapi kalau dipakai Nash Shadow masih kayak natural gitu. Ih. Udah suaranya Cinoni, bukan. Kamu jangan gitu. Kok jahat banget sih aku dikira Cinoni. Nanti hostnya kalau ngambek gimana? Terus dia pulang gimana? Aku hari ini enggak ada temenin Koko Artisan loh. Nanti siapa yang nemenin aku? Nanti kalau live-nya berhenti, nanti si Citamel disuruh pulang, masa kan kasihan. Masa nge-MC sendiri gue? Masa nanti modelnya suruh nge-MC juga? Atau hairstylist-nya aja? Boleh. Tolong jangan libatkan saya. Tolong jangan libatkan saya tidak ada di sini. Cuman minta ini kan. Cara pasang skot mata. Nih, pas banget lagi mau dipasang nih skot matanya. Sebelah. Cintaku berdua. Oh, jangan-jangan hari ini host kita Eva Celia. Oh iya benar. Nyanyi dulu dong Eva Celia. Asik. Jadi langsung enggak bisa nyanyi. Oh iya, apa namanya? Mia. Oh, iya, terus saya semprot cut. Semprot, terus dikeringin dulu sedikit. Jadi yang udah pakai skot yang mana? Yang sini. Coba lihat dulu udah pakai skot apa belum. Nah, itu yang udah pakai skot dia ada. Nah, ada lipetannya guys, sedikit. Nih, coba Ci, sambil dijelasin Ci cara pasang skot bulu mata. Ada yang nanya nih, Ci. Iya. Kasihin dulu. Pastikan kulitnya bersih berarti ya, Ci. Iya, jangan ada lem-lem dan kawan-kawannya. Terus kita pasang. Suruh buka aja dulu, lihat kiri kanan udah sama apa belum. Kalau aku tipenya suka pakai pasang double. Iya, karena aku lebih suka kelihatan eyelidnya lebih kelihatan lebih besar. Dalam lebih gitu ya, Ci. Jangan pulang dong, Ci, nanti enggak ada yang jawabin kita. Siapa yang mau pulang? Kalau kamu sebarangan nebak-nebak gitu ya, nama orang diganti-ganti kan nanti orangnya ngambek gitu. Jadi pulang deh. Modelnya cantik. MC-nya juga. Yoi. Gila-gila. Mirip pemeran MC-nya, Ci. Nama Scott-nya apa, Ci? Hara. Coba yang tahu Scott-nya apa, tag brand-nya di bawah. Bantuin teman kita supaya dia bisa nemuin Instagram-nya langsung. Betul. Coba ayo tag di bawah, tag. Iya, kalau Ci Tanmel biasa pasang Scott-nya lebih dari satu. Tergantung sih. Cuma kalau aku kebanyakan 2 biasanya. Ci, kode bulu matanya berapa? Nah, yang satu itu adalah 1641. Iya. Yang lapisan kedua. Betul. Yang lapisan pertama yang kita. Kamu boleh enggak kasih tahu Nin? Oh, kita akan kasih tahu 2 kode belakangnya aja, boleh enggak? Percuma sih mereka enggak tahu, Ci. Kan belum launching. Iya, bener-bener. Bulu matanya launchingnya bulan Juni. Oh iya, bener-bener. Nyari di mana juga susah ya. Itu ada Kak Jengki, kita sapa dulu Kak Jengki. Hai Kak Jengki. Bukan Noni, Kak. Bukan Noni. Noni.
ketenaranmu yang kamu dapatkan ketika lagi corona kemarin. Tiga diva ya kan. Scott-nya SL atau S? Apa? Scott-nya SL apa S? Aduh, apa ya ini? Coba ada dia. Ada dong. Ini yang buat tadi teman yang bantuin Jawa yang ngasih tahu bahwa ini Scott-nya Hara atas nama Valen Violen. Nanti bisa DM ke artisan Propi Argel ya, karena kamu bakal dikasih hadiah dari artisan. Yang kenapa dikasih? Karena kamu sangat baik hati dan membantu menjawab gitu ya kan. Asik banget. Nih, ya. Ini Scott-nya yang ini nih, kayaknya yang SL deh. Kata Kak Jengki, sorry soalnya suaranya mirip. Masa sih mirip Noni? Semoga cantiknya juga mirip ya Kak aku. Rezekinya juga ya, Shay. Oh, amin. Amin. Ini wajahnya udah pakai skin prep? Udah, Kak. Tadi udah pakai skin prep. Ci, kalau pasang Scott-nya setelah pakai eyeshadow, entuh. Nah, tuh enggak. Nyatu enggak, lebih bagus mana sebelum eyeshadow sama sesudah eyeshadow. Nah teman-teman, kalau misalnya si Hara ini, dia kan kayak apa ya kalau kita bilang ya, kayak nggak kelihatan gitu ya. Iya. Invisible. Jadi invisible. Mau pakai sesudah atau sebelum itu sama aja ya nggak sih? Iya. Oh, which lenses did you use? Looks amazing. Wow. Yang aduh gimana ngomongnya pakai bahasa Inggris? Karena kan sering keluar. Iya, cuman kan artisan pro darling ya, you can direct message to us. Okay, we will tell you. We will tell you what you using today. Grogi langsung tiba-tiba grogi ya. Gue kalau sama hilang semua yang ada di kepala ya. Kalau sama bule Perancis itu kan gue nggak tinggal lihat kelihatan dong. Iya, karena ngerti dia juga, gue so ngerti dia juga nggak ngerti. Jadi ya udah ya kan, nggak apa-apa kalau mau bule-bule kok ada situ. Nah sekarang kita mau pakai foundation. Biasa suka banyak yang nanya nih Mel ya, sebelum kalian nanya ya, pakai foundation apa? Iya, aku pakai su yang ini. Nah ini dikasih lihat nih, kadang unlimited. Ini dikasih lihat aja, suka nanya lagi ntar. Ini ya, Sue Emura yang unlimited. Dicampur. Oh banyak nih campurannya, Bun. Full cover ya, biar bisa menutupi segala dosa-dosa yang ada. Ya, segala dosa dan beban hidup yang ada. Iya benar. Dan dipakein Dermacol. Okay. Ini sih kayaknya udah full tambah ini. Gila, dosa ya segala aib-aib zaman dulu ketutup tuh kayaknya. Aib-aib zaman. Pakai Aquaseal, enggak boleh lewat Aquaseal. Ya ini terakhir nih buat. Oh. Ini LT Pro buat apa nih? Buat becek. Oh, biar becek, biar enggak kering-kering banget ya. Kayak hati Nindi. Kayak dompet Nindi juga sih. Oh iya benar, kayak dompet kita di akhir bulan nih. Kering abis. Oke, tadi preparationnya karena aku baik banget dan aku kelebihan bacot ya. Zelova Makeup. Ini aku kasih tahu. Pertama kali kita semprot dulu pakai si Studio Tropic Priming Water ya. Pakainya yang mana-mana aja suka-suka kamu. Itu kan ada 3 varian tuh ya. Buat oily, normal, sama buat yang dry skin. Dry skin ya. Jadi lo pilih yang mana deh tuh ya buat klien lo. Pokoknya semprot dulu ya. Ya itu preparationnya. Oh iya betul. Terus udah gitu. Mau panggung modelnya? Kenapa? Mau pipis? Oh iya. Boleh. Oh saya gantiin boleh nggak? Boleh. Jangan sih. Jangan. Terus ini pakai si Abel Royal dari Gerlang ya. Ini ya. Abis itu yang wajib juga boleh dilewatin adalah vitamin C-nya si Vertepol. Iya, vitamin C serum Vertepol. Kenapa nggak boleh dilewatin? Karena dia ini bikin makeupnya jadi nggak oksidasi dan ini udah yang paling baru formulanya, sehingga bagus banget mencerahkan kulit seketika. Wow, pintar banget nih. Yuk, kayak jualan. Ya, terus lalu Bobby. Siapa tahu abis ini lu langsung di-hire sih. Bobby Brown. Haus, Bu. Ini Bobby Brown-nya, iya, haus banget. Kalau buat mama yang pakai yang mana ya screen prepnya? Oke, kalau mama itu kan pasti kulitnya kering ya Kak Jeng.
Pakai ini Kak Jengki, flawless priming water for normal to dry skin. Jadi dia biar mukanya tuh becek-becek gitu ya Kak Jeng. Biar tahan lama juga makeupnya, betul. Mesti pakai si Studio Tropic ini biar tahan lama. Ini yang buat sebelum makeup, terus dia gitu. Ini yang buat sesudah makeup nih. Dream Setter ya. Tuh, ya warnanya mirip-mirip sama yang mahal itu ya. Tapi ini nggak kalah. Ini jadi mundur ya? Harganya kayaknya nggak nyampe. 150 aja kayaknya nggak nyampe deh. Gila sih emang. Mantap ya. Thank you Cici kece, terima kasih. Kok kamu tahu dia kece? Kok kamu tahu aku Cici? Kalau aslinya kadang-kadang suka sangka laki loh. Sampai anak pun kadang-kadang tidak mengenali ya. Iya betul. Wah, nggak anak kelewatan. Anak gue pernah gini. Iya kan anti hujan, anaknya girl. Jadi anti hujan girl. Kalau ibu kan anaknya boy, jadi ibu boy. Aduh. Sama-sama Kak Jeng gitu. Jadi anak gue aja kayak nggak tahu gitu kalau gue perempuan atau laki. Hello dari Malaysia, hi dari Indonesia. Bulu mata apa itu Ci tipenya? Bagus yang sekarang dipakai. Ya 1641 yang kedua, tapi yang pertama itu bulu mata yang belum launching. Jadi stay tune karena akan launching di bulan ini. Ya, bulu matanya extension. Enggak. Jangan sedih, Shay. Nih. Pakai bulu mata ini nih. Kelihatannya mungkin seperti extension ya, tapi Ci, bukan. Ya, tapi bukan. Terus aku pengen absen dulu dong siapa yang udah enggak sabar nih si bulu mata yang lagi dipakai sama Enrica nih. Enrica Iglesias. Enrica Iglesias ya kan. Cepet-cepet keluar. Siapa yang udah enggak sabar? Ayo coba absen di bawah tag teman-teman kamu. Oh, di Malaysia Artisan Pro. Thank you for your support. Mana sih ini tadi ada yang nanya ini nih. Studio Tropic spray-nya ada banyak macam. Yang mana biasa dipakai muka? Tergantung tipe dong ya. Yang tipenya yang mana aja sih? Kalau misalkan dia macam-macam tuh gitu. Jadi disesuaikan sama kalau misalnya si priming water disesuaikan sama kondisi kulit ya Ci ya. Tapi kalau misalnya si Dream Setter disesuaikan sama kamu mau hasilnya terakhirnya kayak gimana. Betul. Kalau Ci Tanmel pengen nanti glowing, jadi dia bakal cobain Dream Setter yang efeknya glow. Aduh, iya tuh udah banyak banget. Aku gak sabar, aku juga. Bo, gue juga gak sabar. Oh, gini. Salam dari Bali yang panas banget Ci. Kalau sudah tropik bisa dipakai ke semua kulit. Yang mana ya? Maksudnya normal, dry, oily bisa pakai kan lumayan Ci kalau nggak beli semuanya. Oh, jadi yang kayak punya satu aja tapi bisa dipakai ke semua kulit gitu Ci. Apa dong kalau bingung gua? Gimana ya? Soalnya beda-beda kebutuhan kulit. Iya, soalnya beda kan sebenarnya beda kebutuhan kulit. Tapi ya kalau aku sih ya karena ini pakainya di bawah banget, aku sih pilih-pilihnya yang ini. Karena gimana pun juga kadang-kadang tuh ya menurut gue ya orang tuh kan suka malas pakai toner. Sehingga kulitnya tuh dehidrasi, Bo. Betul. Ketika dehidrasi tuh keriput-keriput jadinya. Nah, udah pakai si Studio Tropic yang warna pink aja supaya dia lebih moist gitu dalamnya. Oke, okay, ya. Kan tadi udah dibilang kan. Baru gue ngomong. Coba-coba nih daripada nanti hostnya ngambek. Enggak ngambek, cuman kan ditanya gini nih. Apa tuh, Ci? Foundation-nya pakai apa? Enggak apa-apa, Ci. Kita suruh teman-teman lain yang udah nonton dari awal nih buat bantu jawabin. Coba ayo teman-teman yang lain kalau misalnya udah dapat ilmu hari ini kita share. Biasa kan kalau misalnya kita ulangan gitu ya Ci ya. Habis dikasih tahu kok kita ngasih tahu ya teman lagi lebih ingat ya kan. Coba dibantu jawab temennya tadi foundationnya pakai apa rasanya. Oke, okay. Majority-nya sekarang ramai MUA di Malaysia pakai Artisan Pro Eyelashes gitu. Oh, thank you banget Malaysia. Can't wait to go there ya after this pandemic is over ya. Agak berantakan ini. Gua punya bahasa Inggris. Kalau Dream Setter dipakai pas awal makeup boleh enggak, Ci? Jangan nanti ngelock.
nanti kalau kulitnya nggak bisa masuk foundationnya, iya kan? Nah benar, Shumura, nah benar, aduh baik-baik banget teman-teman, baik-baik banget nih. Nah ini jangan lupa sponsnya dari Rendoplets, bisa beli di bisa beli di app yang beli berkah. Iya. Ya. Bukan punya saya kok. Bisa beli di app yang beli berkah. Mana nih sampai 200 doang, nanti gue kasih clue selanjutnya. Iya, coba-coba kalau 200 dikasih clue selanjutnya. Coba tag teman kalian sebanyak-banyaknya di bawah, bilang hari ini kita belajar wedding makeup gratis gitu. Gue kasih deh satu lagi clue-nya, jual asuransi. Asik. Ah. Ya, kalau mau beli kayak aji mumpung gitu. Udah pernah punya asuransi belum? Jangan lupa hubungi ya, hubungi ya. Nanti orangnya siapa dikasih tahu di akhir live kita hari ini. Wah, gila nih, belum apa-apa udah glowing ya, say. Ya, Bun. Itu hidungnya ada treatment khusus gak tuh? Ada di treat khusus gak? Ini kenapa nih? Soalnya takut compel-compel ya. Kalau pakai masker apa gimana nih? Maksudnya di treat khusus gimana nih? Nanti kan mau pakai si biotropik ya kan terakhir. Ya coba ini gimana? Apalagi sih? Suka bakar fondi nggak sih? Enggak, dia sukanya bakar marah orang. Sukanya bakar emosi lo tau nggak? Belum tahu teknik bakar-bakar. Belum tahu teknik bakar-bakar ya. Biasanya bakar-bakar amarah. Bakar duit bener. Eyelinernya pakai Gual ya. Bakar duit akhir-akhirnya becupang. Oh my god, beli iya main cupang. Ya baru cuit. Ya Allah. Aduh, kamu juga? Enggak. Oh enggak. Ini semua percupangan ya. Gue udah enggak ada waktu lagi mau. Bener. Soalnya tante gue main cupang 3 hari sekali ngurasin kolamnya. Iya, kok juga. Dikata gue enggak punya kerjaan suruh ngurasin kolam cupang. Kolam cupang anak gue aja kagak keurus. Lu curhat? Iya, curhat banget, Wa. Si Koko tuh banyak banget cupangnya di atas, buset dah. Ya, berapa nggak tau, 20-30-an ada kayaknya. Iya, gue juga 21 ya. Aku sampai kayak dia kalau ngurasin cupang aku keluar dari kamar mandi sih. Allah, nggak ada. Terus abis itu waktu itu kita abis dari outing kan, udah capek banget tuh hiking sepanjang jalan kan, naik gunung, turun lembah ya kan. Terus abis itu si Koko pulangnya masih mesti nguras cupang. Kalau gue sih udah langsung tidur, udah gak bergerak. Nah, dia tanya tuh, jawab beda-beda, Ci, please apa dong fondinya? Tuhan, nah tuh Shu Emura yang unlimited, nah tuh Reza Melsia benar ya, Shu Emura, Move Full Cover, Damacol, LA Girl Pro, Aquasil benar, Reza Melsia benar ya. Oh. Bener, Trisna Makeup bener. Ini kalau ulangan 100-100 lah ini semuanya. Yang MC kalau ulangan ngapal semua. Nin kayak abis ini 2 liter deh bubble tea-nya. Iya, harus ya. Jangan sekap. Tuh, gila langsung glowing manja. Iya ya. Gini kayak gue makeupin mama-mama kalau kayak gini. Seneng gue. Gila, tapi kebanyakan enggak ya, Cien? Stres, gue juga liatnya glowing banget, ini gila banget nih. Ci, boleh lihat hasil fondi setelah di mix sekental apa? Waduh. Ya, udah abis tuh di plot. Boleh, dikit. Ya, ada lah, sedikit. Nih, kelihatan gak tuh? Ya juga gak tahu gimana tuh. Kelihatan gak nih? Kayaknya gak kental-kental banget sih. Ya, masih. Tapi ya kalau kayak Dairy Queen gitu, jadi kalau diginin gak jatuh. Asik. Dari Queen. Kalau apa dari Queen itu ganti ya, Ci ya. Iya. Kayak ke belakang dibalik ya. Jadi pengen es krim. Jadi lapar. Ci, sheet-nya sesuai kebutuhan. Benar ya teman-teman, sheet-nya sesuai kebutuhan. Jangan kulitnya gelap banget terus putihin banget. Iya. Kemarin aku nonton live Citamel pakainya sheet-nya ini. Terus pas datang kliennya lebih gelap. Iya, Bun. Dipakein dah tuh ya kan. Jangan racikannya. Jangan, Bun. Diomelin sama klien yang ada, Bun. Iya, emang lo mau ini apa namanya? Foundation-nya sebadan biar sama. Abis dong. Betul. Baru beli. Nyamain sheetnya ke leher ya, jangan ya, ke tangan. Nyamain sheetnya ke leher ya, jangan ke tangan, apalagi ke bawah ketek. Karena beda. Biasanya yang di bawah ketek lebih hitam. Betul.
modelnya udah pakai Fondi jadi kayak Sandra Dewi. Wih, belum, baru. Semoga rezekinya juga ya, Bun. Iya, semoga dapet suaminya juga ya, Bun, yang kayak gitu ya, Bun. Amin dong, amin. Yang kenceng dong, aminnya. Enrika, kamu nggak berini amat, nggak bersemangat dan nggak berimbang. Ci, komposisi Fondinya berapa perbandingannya masing-masing, Ci? Kayak ilmu kira-kira. Kok? Ilmu kira-kira. Udah kan jam 12 kok. Udah aus kok. Udah aus nih saya. Minum dong kamu. Enggak, bercanda. Udah panjang gitu. Ci, itu efek glowing dari skin prep atau mix fondinya? Dua-duanya nggak sih? Salah satu iya, nggak bisa salah satu aja. Jadi keduanya itu adalah saling mendukung. Iya. Hasil ke glowingan itu hasil glowing itu dari dalam shy asik. Oh iya, tergantung hati ya kan, tergantung hati. Inner beauty shy. Berbanding hasil glowing itu berbanding lurus dengan inner beauty. Jangan lupa pakai masker Dr. Saks, belinya di F yang beli berkah. Lagi habis. Ya. Lagi enggak ada di semuanya. Oh iya, Ci. Untung kemarin gua udah beli satu, Ci. Itu kenapa digituin, Ci? Enggak, ini ada belek. Ini dia bilang, ini sekarang concealernya pakai Tarte ya. Tarte kalau enggak ini. Maria Makeup Hairdo, geplak ya. Skin prep-nya apa, Mel? Nanti WhatsApp aja Maria. Gua udah ngomong dari tadi Maria 4 kali. Coba dibantu jawab dong, teman-teman. Pantesan nih Coco Redavel udah enggak mau lagi live aus ternyata, teman-teman. Ternyata itulah. Aduh. Ternyata aus. Lu bayangin Coco Redavel seminggu 4 kali, 3 kali. Iya kan? Belum kalau misalnya abis keluar enggak ditemenin kan dia gantian. Makeup artisnya diam banget ngomong udah sepanjang live si Coco. Terus dia gitu, dia keluar kota, abis itu kan makan, mesti ngomong lagi ya kan? Pantesan. Iya itu. Sandra Dewi kok. Oh, iya. Kak, pertanyaan saya belum dijawab. Yang mana? Ulang coba. Foundationnya apa? Apa? Pakai bulu mata yang langsung blending kok. Oh. Approve gak? Approve. Kak, langsung. Cara order bulu matanya gimana? Jadi kamu masuk ke Artisan Pro, di situ kan ada linknya. Kamu klik aja linknya, nanti tuh bisa pilih mau dari Tokped, Shopee, atau bisa ke WhatsApp di situ. Oke sayang. Ya Ci, privat berapa Ci? Kalau misalnya mau nanya privatnya Cita Mel, follow dulu Instagramnya udah aku pin di bawah. Asik. Nanti kamu bisa langsung DM-DM-an ya beb. Masa prosesnya dibuka di sini beb? Oh enggak nih, harusnya. Lewat aku? Iya, lewat kamu nih. Oke, okay, jadi kalau jadi kalau kamu mau les baik sama host yang sebelah sini nih yang belum diketahui siapa. Gak usah. Dan sama Cici enggak mau. Enggak usah, kok enggak usah. Iya kan tanggungnya dia. Oh, iya, gak boleh serakah. Benar. Enggak gini lah, teman-teman. Enggak, jadi gua jadi manajer. Kalian yang nanya private berapa, kalian punya dua pilihan. Kalian nanya ke DM orangnya langsung, iya. Ya udah dikasih kan, misalnya ada channel make up kan, iya. Nah, atau kalian DM ke Nindi, boleh. Kalau DM ke Nindi, harganya di markup 100%. Oh iya. Mantap, nggak usah kerja, dapetin 100%. Iya, ini kalian tinggal pilih tuh mau nanya ke orangnya langsung, mau nanya ke Nindi. Iya, gitu. Boleh. Mau nanya ke Nindi boleh kok, ya kan. Ci, kontur pakai apa? Ini gue udah bisa tebak dari tutupnya aja tuh yang ditaruh di itu. Muve, iya 520, bener ga? 530 saya. 530. Kurang 10 sih. R lagi salah. Nih, R530 nih. Nah, made in Japan. Padahal di Paris ya. BTW. Yang nge-host Noni yang nonton berapa? Koko, kita lagi main tebak-tebakan. Siapa bukan, yang? Bukan, salah ini, salah lihat. Bukan. Enggak ada siapa itu. Udah pergi, udah pulang orangnya tadi. Oh, iya. Ya udah. Oke, okay, teman-teman sambil mengingetin lagi habis ini ya. Habis ini ya. Ini teman-teman ya, habis apa namanya? Habis si Tanal ini selesai live-nya ya. Kita bakal dapat diskon 20% sampai jam 6 sore ya.
Oh, cah, kok diketawain tuh? Oh, udah yang lain aja, yang lain aja, yang lain, yang lain, yang lain. Aku dulu. Ih, kakak untuk kontur bagusnya pilih yang brown keabuan atau brown coklat kemerahan sis atau sesuai skin tone. Aduh. Enggak lah, satu aja ini cukup. 530 aja ini saya. Ini aja nih, saya 530. Nih teman-teman, ini aja nih. Banyak bokek. Satu buat segala. Kalau banyak bokek. Bener, Ci. Bener. Nih yang tadi nanya satu aja buat semua kulit boleh enggak gitu boleh. Kan? Boleh, boleh, boleh. Kalau tapi asal jangan terlalu keras banget aja. Iya, kalau misalnya agak gelap orangnya ya pakainya banyakan gitu ya, Ci ya. Iya. Asik banget sampai modelnya senyum-senyum. Iyalah dia kalau mau jutek-jutek minta ini. Dikurangin colok belum bayar ya. Soalnya belum bayar, belum bayar. Jadi ayo coba ditambahin ya. Ini gimana sih? Lumayan bagus banget. Bagus. Iya, ini ditambahin kok. Mohon maaf, ini begini tampilannya. Saya enggak bisa gimana. Aku mix. Di mix sama apa? Doni, koloni. Oh, tambah satu. Udah, Ci. Dua aja selesai gitu ya? Selesai, ya. Cukup. Tadi satu aja juga udah cakep banget. Cukup, ya. Cuman Ci Tamel tadi pengen menambahkan kesan kayak ada yang panjang-panjangnya gitu. Betul, betul. Jadi dipakein sih 1641. Betul. Betul aja gue. Iya. Ah, gue langsung dulu nih dapet tembok. Yang kali berarti kudu pakai ini kali, yang orange. Yang apa sih yang orange, ngomong-ngomong tau gak? Enggak tahu. Oh, tau gak ini Ci yang apa namanya pakai? Yuk, iya, gitu ya. Begitu kayaknya. Kalau nggak briefing dulu sebelumnya pokoknya. Gak apa-apa. Tadi kan yang dengar mungkin ada yang lagi di mute, ya, gitu kan. Ada yang lagi ke kamar mandi. Emang aku tadi ngomong apa? Aku ngomong apa-apa? Nggak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Tidak ada. Iya, orang aku lagi bahas saham ini, saham Koni lagi naik. Oh, saham Koni lagi naik. Sae. Udah, aku minta, aku mau milih pemenang giveaway dulu. Asik. Siapa tuh yang ikutan giveaway Koko? Koko lagi milih tuh. Nanti kita enggak boleh cupang ya, Kak? Hah? Nanti kita enggak boleh cupang. Kok kayak cupang juga? Udah, stop rooming. Makeup. Ganti topik, salah topiknya. Itu coklat kemerahan ya, Ce? Iya, ini coklat. Tunggu. Ini bukan buat mengalihkan ya. Kamu kalau milih cupang gimana ceritanya? Jadi dalam mata kaki saja dipilih dengan teliti buat. Yang penting warnanya cakep, Cin. Guys, Tamel ini ya, dia adalah bayar artis Koko yang paling teliti. Dipilihin ya? Kamu pilihnya satu jadi tahu loh. Waduh. Nggak, aku tuh kepanya aja kalau kamu pakai burung mata merek air, apa kabar, Tamel? Makanya kayaknya tahu cinta. Mamanya nggak pakai ya, Ci ya? Iya. Bisa emosi jiwa ya kayaknya. Iya, itu mah kalau ini mah mending itu benar-benar beda loh. Kalau di wedding ya, kalau kamu pakai artisan ya udah pasti bangga. Untung kalau artisan bisa diklaim kan? Iya. Bisa diklaim kan? Itu. Kamu udah stres nggak bisa diklaim? Yang pasti sih aku bangga pakai artisan karena menurut aku ya begitu udah pakai pasti ngangkat banget matanya. Matanya pasti beda. Mantap. Sampai nanya pasang bulu matanya dimundurin nggak? Enggak. Enggak. Nah. Ini sekarang dia mau pakai cream blush, boleh tebak nggak? Ini cream blushnya tuh yang paling semua pakai deh, kayaknya makeup artist nggak deh, nggak ada yang pakai merek lain deh. Kalau cream blush tuh semua ini, coba tebak apa? Okay. Jadi ini sekarang kita bikin kuis aja nih, Ci. Jadi yeah, nanti yang nebak terus tag 3 teman bakalan dapat satu hadiah random dari Artisan Pro. Mm-hmm. Jangan lupa nanti setelah kalian nebak, kalian harus follow @tamelmakeup, @studiotropic sama @fotrepu. Jawabnya jawaban plus tag 3 teman ya. Iya dong. Ayo tag 3 temannya, jangan lupa Bunda. Bun, tag 3 teman, Bun. Ayo, Bun. Yuk, nanti dipilih nih, bakal dapat hadiah random ya. Dipilih. Hadiahnya itu random, berarti yang for tepu ini bukan? Bukan. Kalau for tepu ini grand prize ya? Iya. Karena harganya itu zut, ya kan? Terkejut saya juga. Tahu hadiahnya ini, tahu gitu gue yang nonton. Gue nonton, tadi gue gak mau gitu ya, Ci ya, jadi host ya. Betul. Gue nonton aja. Biar dapat hadiah.
Jangan lupa hari ini live kita disponsori oleh Vertepu dan Studio Tropi. Jadi follow ya, Instagramnya udah di pin di bawah. Betul, duh cakep banget dah, cakep dah. Ih, cucuk meyong. Nah, sekarang kita mau bedakan dulu ya teman-teman. Ya, kita mau bedakan dulu. Ini pakai Chanel. Chanel. Enggak, tunggu kalau bajunya Chanel. Nanti tunggu sampai share ini KW lagi kayak tadi. Ini pakai Chanel ya. C A C H A N E L. Dicampur sama shoe Emura tutup hitam. Udah, jangan nanya lagi. Catet ya. Tidak ada pengulangan. Enggak ada pengulangan. Makanya nontonnya dari awal. Contour creamnya pakai apa? Pakai Move Stick R530 tuh. Nih ya. Guys, ini yang selalu diingatkan ya Ci ya, sebelum di set, di tap-tap lagi pakai sponge-nya. Jadi kalau ada garis-garis tuh dia enggak begaris, enggak jiplak terbentuk. Tuh ya, ini dipakai bedaknya Chanel sama Shimura tutup hitam. Tutup hitam benar, aku benar. MC favorit gue tuh sih tapi tutup. Jadi MC mau boba apa boba? Enggak. Air galon aja. Air galon taruh di situ. Pakai selang. Kak, untuk sampai cupang. Tips kecilin kantong mata gimana, Kak? Nah, ini ahlinya ini yang ngomong. Botox. Benar. Kalau kecilin nggak bisa ya sayang, itu pasti harus ke dokter ya. Iya. Kalau dia matanya bengkak karena kurang tidur mungkin pengantinnya, itu bisa kamu kompres es dulu ya. Tapi kalau misalnya dia emang dari sananya udah besar ya, atau banyak lemak, kalau misalnya kayak mature skin gitu kan suka banyak lemak, nah itu diangkat dulu ya. Make sure tapi kliennya diangkat lemaknya itu jangan 2 minggu sebelum makeup ya. Ntar kayak gua pengalaman ya. Tapi itu the best banget loh. Enggak, lu nggak tau aja gua keringetin. Iya tapi itu bagus banget. Terima kasih. Gila sampai kayak wow bisa hilang dia. Terima kasih. Birunya. Nih kakak Tarmel ditanya nih kak Tarmel, kenapa suka campur Chanel dan shoe tutup hitam? Karena I butuh glowing ya. Nah kan, iya gue juga. Tos dulu ah. Tos. Kak, karena kalau si Chanel itu kan matte banget ya teman-teman. Si tutup hitam itu dia terlalu glowing juga menurut gue. Jadi kenapa gak dikawinkan aja jadi satu sehingga menciptakan sesuatu yang iya ras baru gitu. kayak gituin anjing gitu. Iya pernikahan silam. Kayak pernikahan silam. Kalau gue setuju sama Tanmel, karena gue juga melakukan hal yang sama. Gitu. Ci, cara campur bedak gimana? Begini nih, lo ambil wadah, emosi, marah. Lo tuang bedaknya satu di wadah, satu lagi di wadah. Lo campur jadi satu, lo opiok-opiok ke bedaknya. Gitu caranya. Gimana lagi? Cara nyampur bedak. Gini nih ya, gini. Terusin. Enggak. Gini ya bun ya. Ini bedak nih, lo taruh sini nih satu ya. Lo tuang lagi satu di sini nih, tuang nih itu Chanel. Lo opiok-opiok nih Chanelnya sama shoe yang murah begini. Sembur ke mukanya nih, lo sembur. Sa. Gak ada cara lain lagi. Astaga. Cium jangan nih. Cium. Ya ampun. Yang tutup hitam tuh Shimura nih, Shimura. Kenapa bilangnya Shimura tutup hitam? Karena Shimura itu ada dua. Tutup hitam sih. Iya, karena Shimura itu ada dua. Satunya tutup hitam dan satu tutup putih. Ya. Kamu kenapa harus dicampur sih? Karena pengen ada glowing. Karena glowing lagi. Karena Chanel tuh matte banget. Ini tuh ada glowingnya. Itu Chanel matte banget tuh kering ya? Iya, kalau si oh, nanti ada yang matte tapi enggak kering. Salah ngomong. Gimana kalau enggak bisa kasih gua dulu ya.
yang ini. Coba tolong ya jangan spoiler kalau nggak mau bagi-bagi. Iya. Jadi kalau si Shimura ini tuh ada dua, tutup putih sama tutup hitam. Ya, kita bilang tutup hitam. Kalau nggak ngomongnya susah, light bulb. Shimura light bulb. Susah. Kalau terus mau pleset ya dia. Udah tutup hitam, tutup putih gitu. Tutup putih tuh matte. Oh enggak, jangan langsung dicampur semuanya. Enggak, 20 gram, 200 gram. Enggak, Julia, enggak sampai digram-gramin. Ntar disangkain ngegramin sabu-sabu. Lu bedak lu tuh. Ntar disangkain ngegramin sabu-sabu. Ini buat Nabila ya? Sian lo MC-nya. Oh ya udah. Si tutup itu udah tadi ya. Pensilisnya pakai Guel ya sayang. Savo. Yang Savo Brown. Eh teman-teman, aku tuh emang suka agak ngegas tapi hatinya baik banget. Iya, ini bukan yang marah ya guys. Gue tuh kayak ini aja, kayak kuannya aja. Enggak. Campurinnya enggak dari rumah ya. Campurinnya udah langsung aja gitu. Soalnya si Chanel itu juga enggak bisa dibuka sih tutupnya. Iya enggak sih? Nggak pernah buka sih. Tapi males buka. Soalnya gue suka mau oplos, gue mau berusaha buka kayak si Juli bilang tadi, tapi selalu nggak bisa dibuka. Jadi dan kalau udah langsung dioplos, gampang ya buat pas kerja ya Bun ya. Tapi takutnya juga jadi ini sih, takut jadi kayak kotor juga nggak sih kan, maksudnya dia kayak keluar-keluar. Ini belum boleh tunjukin ya? Belum. Oh belum boleh tunjukin. Oh maaf, emang dasar nih redakel ya tukang biasanya aku kok yang kerjaannya, kok lagi bikin apa aku yang kasih tahu. Jadi hari ini yang menang kuisnya udah dua ya guys, jangan lupa tadi yang kamu yang ikutan kuis dan yang lagi nonton follow @tanelmika@studiotropik sama @potre_pau Potrepu. Udah aku pin di bawah. Kalau bingung tinggal di tag doang tuh di bawah. Terus stay sampai akhir karena di akhir bakal dikasih tahu bahwa hari ini ada diskon 20% sama ada hadiah dari Potrepu dan Studio Tropik. Untuk menebak apa namanya siapakah host kita hari ini. Tadi udah sempat bocor tuh ya kan, tapi nanti kita lihat nanti ya. Siapa tahu orangnya udah tinggal kan, udah pergi ya Ci ya. Ci maaf agak nggak katanya ini aku zoom ya. Tuh. Aku baik kok. Ngegas aja kadang-kadang. Iya, justru seru kalau ngegas itu. Oh kayak ini ya gue, kayak Tasya Revina. gara-gara ngegas banyak duit cong. Iya siapa tahu juga Cina. Iya nggak bisa gue. Tuh. Tapi emang bener ya Cita Mel ini makeupnya cepet ya. Iya. Udah kelar mata, bentar lagi alis, baru sejam. Kayak gue cepet ya. Jadi siapa tuh yang makeupnya cepet? Kan Mel. Yang tadi ngoceh. Yeah. Yang hari ini jadi host kita. Iya. Yang tadi di spoiler sama you. Ya itu gak usah diingetin lagi dong, Non. Pakai alisnya itu gue ya, sayang. Yang ini kebenaran keceplosan. Oke, hari ini kita menggunakan kata Bun aja. Ya, Bun ya. Oke, Bun. Enggak, mohon maaf, kaki lu masih sakit urat. Iya, barusan. Berapa hari lalu? Gara-gara makan teri. Astaga. Cari penyakit kalau kata orang zaman dulu. Guys, serius deh. Ini kalau kalian kasih nilai berapa sih bulu matanya? Ya aku sih 10. Emang kalau makeup sampai berapa jam, Ci? Makeupnya cepet banget, Ci. Kalian kasih nilai berapa sih bulu matanya, guys, kalau kayak gitu? Kalau makeup sampai berapa jam? Tergantung ya. Ya, kalau si Tanya tadi 2 jam untuk bright ya. Untuk bright. Oh, berarti kalau untuk yang lain lebih cepet lagi, Ci. Enggak, 1.5 jam lah. Oh iya, oke, okay, dikasih buset ini Nola banyak banget, hitungnya juga capek nih. 10.800 Bun. 10/10. Nah, sempurna. Ngomong-ngomong ya guys, aku nih mau kasih tau sesuatu. Apa tuh kok? Ini spoiler, cuma diantara Tadi tadi juga spoiler. Iya, dan 148 orang yang nonton ya.
ini kan aku bikin memang ini sebenarnya berdasarkan seorang makeup artis yang dia mau bulu mata kayak begini, dibikinlah, diciptakanlah si bulu mata ini ya. Nah, cuma si makeup artis yang collab dengan kita kali ini dia itu memang style makeupnya tuh natural gitu loh, kayak no makeup makeup look gitu ya. Nah, tapi untuk kalian yang style makeupnya lebih bold, jangan khawatir. Karena apa? Ada lagi nih ya, saudaranya nanti ya, soon ya, yang lebih panjang dan lebih bold, tapi kalau dipakai tetap natural. Mantap. Ini bedanya apa sih sama yang ini? Lebih panjang. Jadi bun, nih ya, kalau yang ini, ini kan lebih ada kunjung, lancip-lancip. Jadi kalau dipakai somehow kayak tun-tun gitu kan. Kalau ini kan lebih rata tadi pas dipakai. Gitu bun. Bagian yang itu jangan dikasih lihat sih, yang jadi itu tidak ada. Sebenarnya ini adalah penyempurnaannya non dari imun. Iya. Dia tahu ditaruh di situ, gua nggak bakal ambil lagi. Geli. Apa sih fondinya tadi pakai Shuemura, keriting-keriting Egel, pakai Dermacol, Aquaseal, sama Makeup Forever yang full cover. Kalau primernya pakai Studio Tropic, Abele Gerlang, Vertepu yang Vitamin C sama Bobbi Brown ya. Tapi by the way, ini bulu matanya bentuknya cukup universal ya? Iya kok, bisa. Ini kapan launching kok katanya? Tanggalnya belum boleh tahu ya ini ya? Belum. Cuma pasti di bulan Juni. Di bulan Juni. Juninya mungkin 2070. Iya. Oh, baik. Keburu cicit gue yang beli lu. Iya. Ngadi-ngadi suka. Iya, kalau cicit gue perempuan atau siapa jadi makeup artist kan? Kamu juga makeup artist bisa loh. Ya bisa. Non lagi. Tapi ini bulu mata ya, kalau dipakai sama yang bukan MUA yang pakai buat sendiri cakep ya. Cakep. Ya, cakep banget. Kok kayak extension gitu ya? Tadi udah yang nyangka sih kok. Silakan sih. Artisan 66 ada promo apa? 66 ada promo? Jangan tanya gua kalau promo. Ya udah tanya gue aja. Beli satu gratis 10, mau enggak? Mantap. Mau enggak? Beli satu gratis 10. What coat is the lashes? We cannot spill the coat yet because it's not launched yet. Belum launching, Zu. Ya ilah si Zu. Pensil, iya, belum launching Zu. Not launching yet, so I cannot tell you sayang. Pensil alisnya merek apa? Guel. Pensil alisnya merek apa? Coba tolong di tag brandnya. Coba. Tadi apa tadi? Ini pada banyak yang mau lo beli satu gratis 10. Maksudnya satu dus, say. Satu dus isi 100 gratis 10. Bisa kan lu ya? Iya kan? Oh, jangan satu-satu aja, satu dus isi 100 gratis 10. Mau ya? Bener ya kita bikin nih, ya kan? Awas lu yang gak beli ya. Beli 100 gratis 10 gua kasih, katanya Nindi. Kasih. Berarti selosin juga gua kasih tuh kalau beli 100. Harga normal ya. Yang pasti hari ini. Iya. Lagi ada diskon 20%. Betul. Sampai jam 6 sore. Jadi enggak usah jauh-jauh ya, nunggu 6-6 tuh enggak usah jauh-jauh. Iya. Hari ini aja diskon 20% sampai jam 6 sore. Ya. Biasanya tuh kalau 6-6 emang sih promonya gede biasanya. Kalau yang kembar tuh emang promonya gede. Oke. Okay. Tapi biasanya cuma bisa beli satu. Iya, benar. Iya. Satu dus. Diskon 70%. Bulu mata dari 50.000, jadi cuma berapa tuh? 20.000-an ya. Terus habis itu tapi mohon maaf saya cuma satu maksimal. Pasti ya. Pencet-pencet maksimum. You have reached the maximum order. Mantap. Yeah. Sebenarnya lebih penting memanfaatkan diskon yang sekarang ya. Iya. Itu concealer di bawah alis pakai apa? Tarte. Bener enggak? Banget. Bukan, salah gua. Cakep banget kok. Color tato. Kok color tatonya Maybelline? Bener kan? Mm-mm. Bukan sayang, concealer di bawah alis. Oh iya. Bikin dihujat netizen nanti, ya sayang. Nanti si
si yang empunya desain bulu mata ini juga bakalan live di artisan. Gua lagi MC-nya. Iya dong. Tapi hari apa kalau mohon maaf saya pergi. Kemana Cici? Ke Bali. Iya. Geser dikit sis, baik sis. Nah tuh. Kak kurang tengah. Oh iya maaf tadi udah habis di Zoom, terus lupa. Maaf diomelin sama netizen. Maaf. Lu ngerasain, Kak. Maaf ya. Maaf nih, biar kata lebaran udah lewat. Iya, kita kalau sama netizen harus banyak minta maaf, Bun. Mm-hmm, Bun. Karena kita selalu salah, Bun. Gimana Bun? Netizen kayak perempuan ya. Laki-laki selalu salah. Bulu matanya nomor berapa? Belum bisa di-spill, Mbak. Karena pokoknya atasnya 1641 ya. Iya, pokoknya yang lapis 2 1641. Yang lapis 1 coba ditunjukin aja nanti. Yang lapis 1 tuh yang ini nih ya. Nih. Nah, nih screen capture, perhatiin baik-baik ya yang lapisan pertamanya. Nanti langsung DM Nindi. Tanya kodenya berapa, kapan keluarnya, langsung DM Nindi. Mampus lu 120. Mampus. Gue suruh DM Nindi nanya berapa. Mampus. Habis ini gue langsung diaktif account. Karena Nindi yang... Tengah, Non. Masih kurang tengah, Non. Astagfirullahaladzim. Bun, masih kurang tengah, Bun. Maksudnya... Iya, Bun. Baik, Bun. Mana sih ulang tengah? Udah nih. Kalau tengah kan emang nggak bisa dibaca, Bun. Komennya, Bun. Udah, lupain aja kok. Itu base eyeshadow-nya Maybelline Color Tattoo ya. Nih, yang ini nih. Ya, tuh. Yang ini nih. Maybelline, ini masih ada ya emangnya? Ada. Shopee. Oh iya. Ya itu ya. Eyelid file-nya apa enggak copot ya sih pas di apply eyeshadow? Enggak. Nempel kita, terus. Nanti kita nih, lihat aja nih lagi dibuktikan. Ci, bulu matanya dijahit, obras enggak? Jahit iya, obras kagak, neci apalagi. Neci gua enggak tahu kayak gimana. Ada kayak neci. Iya, enggak ada, kan kalau ngejahit ada neci. Iya, gua tahu kayaknya ada teknik neci. Oh, ada deh. Neci udah enggak tahu. Enggak, bulu matanya dipayet. Apaan tuh? Dipayet satu-satu, say. OTE DM Nindi ah, gentayangin sampai dijawab. Nah, lu gentayangin aja tuh Nindi tuh sampai dijawab. Aku kan komen ke Cidepi ya, Man. Yuk berantem yuk. Terus langsung di ini nama Instagram, your content goes against our community guideline. Gimana? You remove your content because it goes against our community guideline. Aku lagi komen di live. Ya Allah. Bun, bercanda Bun, tau gak namanya bercanda Bun? Bun. Emang suka. Emang suka sama agak-agak sensi Instagram. Oh tuh temen jin ini di. Eyeshadownya pakai apa Ci? Pakai Colourpop. Pakai Colourpop tuh. Oh Colourpop. Ibu oh, dengerin apa Bu? Tapi Colourpop. Aku nggak bisa sih. Ini aku nggak bisa sih. Bulu matanya aku nggak bisa sih. Gak bisa ya? Gak bisa sih. Kenotresis ya? Kayak definisi perfect lashes gak sih? Yes. Kenapa? Gue langsung abis ini kayak Bun, kayaknya tuh cukup ini aku. Sama itu aja yang tadi. Iya, selesai. Jadi cepat ya jahit matanya dong? Iya. Tadi emang cepat banget kan nih? Iya. Baurannya luar biasa ya Butan Mel. Makasih. Siapa yang tersihir sama bulu mata yang baru hari ini angkat tangan? Tuh ada angkat tangan. Berarti aku doang yang tersihir seorang diri. Aku ini aku ngomong nanya di sini apa nanya di Instagram? Nanya di Instagram. Yuk, spill tanggal launching lashes-nya dong kok. Boleh enggak sih spill kayak belasan, puluhan, gitu. Tanggal 35 ya? Tanggal 35 Juni ya, mantap. Sayang. Mantap! Kapan itu keluar ya tanggal 35 Juni? Ya, kita mau sih secepatnya biar balik modal nih, ya kan? Kita kan maunya secepatnya biar modal-modal bikin bulu matanya balik modal. Cuman, emang kalau misalnya launching cepet-cepet pada mau beli? Iya, tapi beli jangan satu ya. Iya. 10 gitu. Eh kita boleh gak sih kayak view request gitu? Kayak ini kan dia mau request.
ntar tahu-tahu mukanya lagi tapi baju gitu. Oh iya, jangan serem jangan. Juga maksudnya kan interaktif gitu kan. Wow, interaktif. Oh kayak ini ya, phone a friend. Ya, phone a friend. Nih teman-teman lihat ya, Tutar Mel nguasinnya itu enggak dorong-dorong bulu matanya ke bawah, jadi bulu matanya enggak jatuh lagi. Tadi kan dia nanya tuh kenapa bulu matanya suka kayak habis dinaikin turun lagi. Ya soalnya kalau misalnya kalian kena-kena bulu matanya kedorong-kedorong ke bawah, jadi ya turun deh dia. Turun. Kalau Tarmen kan enggak tuh. Ci, bulu mata yang kali sama yang X sama Ci S. Ya. Aku apa S teh? Apa S campur garut? Cinta garut. S boba. Mantap. Es kopi. Cantik banget. Es timun suri loh, aku belum makan kemarin. Pas lebaran. Di rumah Edwin banyak kok, dia tiap hari makan es timun suri. Bentar lagi dia cantik ya, banget Enrika. Jadi kali ini masih Sandra Dewi apa enggak nih? Kayaknya udah ganti lagi nih, mirip sama Enrika. Balik Enrika. Aduh, aku gak bisa ngeliat bulu matanya. Kamu jangan ketipu-tipu terus, Erika. Nanti banyak yang tersihir. Paling ke DM ini. Iya, DM ini nih ya. Yang Instagramnya, ini ya. Instagramnya di aktif. Gak, abis ini gak cuma nonton live. Tamel juga ini, apa namanya. Langsung dewa kamu. Aku duluan dong, pasti. Mohon maaf. Udah. Udah duluan. Ada yang duluan. Ya, enaknya jadi live, jadi host live-nya Artisan ya, walaupun agak seret-seret dikit nih tenggorokan sama menjawab pertanyaan itu lagi. Dapat lah ini bulu mata Artisan pertama kali. Saya kedua ya, kalau gitu. Gua besok makeup langsung mau pakai. Boleh lah, kirim sebiji lah. Ya, sebiji. Buat yang nonton satu orang. Oh iya. Oke. Okay. Sekarang boleh enggak? Itu jangan sekarang dulu, tanya dulu sama orang yang bisa ngasih. Oh ya, minum Ci, benar mak. Ini udah sampai sebenarnya sih udah ada yang dapet ya, 10 orang. Hah? Enggak, kamu cuma kasih. Berarti kita orang ke-11 dan 12 itu. Kasih pasang doang. Buat yang penasaran. Mau enggak? Yang ini aja nih. Tinggal lu kotakin. Mau enggak walaupun cuma sepasang? Mau enggak kalau cuma sepasang? Mau ya? Enggak boleh lah, daripada enggak dapet ya. Tapi aku cuma mau ngasih tahu sesuatu ya, guys. Jadi si bulu mata ini sebenarnya kasusnya agak mirip nih sama yang sebelumnya discontinue. Gua tahu. Dibuatnya susah. Iya. Nah, dibuatnya susah. Jadi sampai hari ini stoknya itu baru ada 1200. Nanti mungkin pas launching stoknya itu cuma ada 2000 ya. Nah, itu aku enggak jamin ya ada terus. Jadi kalau misalnya nanti launching kalian menggila, kalau sold out nanti kita restocknya agak lama karena kita itu proses 3D-nya itu manual, guys, enggak pakai mesin. Ya, kita proses 3D-nya manual, enggak pakai mesin. Gitu. Jadi makanya kerjainnya agak lama. Jadi gitu. Alasan salah satu kenapa launching-nya enggak tahu kapan, kan nunggu stok juga ya? Launchingnya udah tahu kapan, Kirain 5176 bukan 5176. Ini versi lebih, barunya. Lebih sempurnanya dari 5176. Iya, memang benar seperti 5176 tapi bukan. Oke, mau ya? Boleh nggak nih, Nindi? Boleh. Satu ya, Nindi. Satu biji aja ya. Ayo, ini Nindi yang akan tentuin siapakah orangnya ya, Nin. Nah, baik. Sekarang kalau yang mau langsung bilang mau dong Nindi, terus tag 3 temennya. Mau dong Nindi. Tag 3 temennya ya, si, mau dong. Si, mintanya satu doang sih, jadi mau. Enggak apa-apa, satu nanti lu nyusul kan. Eva nih, mau live lagi katanya sama Artisan. Mana kok? Oh, Eva yang ini. Ayo. Boleh. Siapa yang kalau misalnya ada yang mau langsung bilang, mau dong Nindi, tag 3 temennya. Nah, nanti kita pilih sama Nindi. Baik-baikin Nindi dulu. Aku juga mau baik-baikin Nindi habis nih. Gini sih, gila banget sih gua kayak cara baik-baikin Nindinya, kirimin boba ya. Aku enggak suka boba sih, manis. Kirimin berlian. Kirimin boleh kok cincin berlian atau enggak pesan jodoh. Pesenin yellow fit yang seminggu ya kan, siapa tahu nih kurus. Mendingan dia nunggu launching kali, pesenin yellow fit seminggu. Enggak, atau enggak Nindi minta saham beri 10 lot. Boleh. BCA dong kok. Aku punya BCA. Oh iya, baik.
BCA. Eh, Bu, BCA lagi naik. Iya, lagi naik. Udah beli pas di bawah. Gua udah beli pas lagi agak di bawah. Pas lagi agak di bawah ya. Iya, betul. Aku pipis dulu ya, Bun. Tapi kalau BCA, gua cuma hop doang, Mam. Iya, Bun. Ya, hold doang emang, hold doang kan? BCA aku cuma hold doang, Bun. Nggak bakal dijual-jual. Karena ini kan, Bun. Dia naik terus kan, Bun. Blue chip punya, Bun. Nih, jangan lupa di-catcher tuh ya, siapa yang menang. Udah ditemukan pemenangnya. Ya, pemenangnya gini ya, teman-teman. Ini tuh udah capture beberapa nama. Tapi dia itu dia akan umumin di terakhir. Jadi kalau misal pas terakhir nanti kita panggil orang yang nggak ada, berarti Angus ya bisa diganti sama yang lain gitu, ya kan? Deal gak tuh deal? Deal lah ya, masa enggak? Panika, masa enggak? Tahu nggak sih? Nih aku bahas deh biar kalian nanti lebih paham ya. Dulu memang kita kan punya ini nih. Beras pakai apa? Kita kan punya 5176 ya. Kayak gini ya. Nah, ini tuh sepintas agak mirip kan sama yang baru kan? Sepintas agak mirip. Tapi kalau kalian perhatikan 5176 itu dia tuh kayak ada runcing-runcingnya, lancip-lancipnya satu-satu gitu. Jadi kalau dipakai dia tuh kadang-kadang kayak lurus hilang gitu loh. Jadi kayak dolly eyes gitu. Nah, makanya si 576 ini nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya, kayak perlu di double gitu ya, perlu di double, perlu di layer lagi supaya keisi semua jadi lebih sempurna gitu. Nah, kalau yang baru dia itu walaupun kelihatan agak mirip, tapi tadi kalian lihat efeknya dia itu lebih nyaru gitu, lebih volume itu lebih rata, ada tebal tipisnya tapi lebih rata dibandingkan 576. Nah, begitu teman-teman. Ini sama 17 dong sih yang gue pakai di nyokap gue, bukan sih? Iya, itu kan agak ini kan, non, ada satu-satunya kan, Bun ya. Tapi kalau yang ini kan kayak lebih rata. Jadi kalau yang ini benar-benar tipe yang mau pakai sendiri bisa banget, karena udah buat, langsung buat priwet biar capcus. Capcus langsung jadi selesai gitu. Iya, karena gennya di bulu mata ini satu layer kelar gitu ya kan, kok. Siapa yang sedih 576 hilang dari pasaran? Ayo. Gua. Siapa yang sedih 576 hilang dari pasaran? Kemarin banyak yang DM aku tuh katanya, "Ya, lagi sayang-sayangnya kok discontinue." Kok katanya panjangnya sama kayak 576? Sama sih ya, sama, kalau gua. Sama. Panjangnya sama, cuman kayak motif layer keduanya aja yang lebih sedikit kayak lebih full kalau menurut aku ya, yang panjang keduanya. Tapi sama. Bagus banget guys, udahlah kayak ini kalau di plat emang kelihatan kayak sama, tapi kalau dipakai pasti kelihatan beda. Betul. Tadi mungkin cobain sebelah dulu ya. Bunda tadi lihat kan ya, Bunda ya. Iya, lihat, Bun. Ini kayak lebih volumenya rata gitu ya. Iya, Bun, bener, Bun. Ada Bunda. Nah, ini sekarang bagian terakhir ini mata ini ya. Kan kadang-kadang suka kena bedak, suka kena foundation. Jangan lupa ya teman-teman untuk dibersihin. Ya, jangan kadang-kadang tuh suka ya mikir, "Ah, udahlah enggak kelihatan ini." Pas begitu difoto kena bleach putih-putih ya kan, jadi kayak kotor gitu. Pokoknya jangan lupa dibersihin, dirapiin. Ya, tuh dipegangin gitu tuh. Emang kalau tangannya emang kapan tuh jorok tuh enggak lo? Karena nanti ada bekas eyeliner, bekas lip liner, lipstick, eyeshadow. Jorok banget. Bagus banget, ikutin. Siap. Ini Citan Mel yang lagi makeup. Iya, ini Citan Mel yang lagi makeup. Cinoni siapa ya? Siapa itu Noni? Noni Rican. Itu siapa? Oh, itu Andy Company. Cintaku tak ada. Siap banget. Hari ini hospital
Iya, hari ini hostnya Eva Celia. Eyeliner pen merek apa, C? Guel. Eh, coba dong, ini Instagram tuh bikin teknologi ada running text gitu. Ada, Ci, sempet ada. Oh ya? Jadi waktu itu kita udah mau pakai itu kan live-nya. Pas kita lagi mau coba hilang gitu. Ya. Jadi kan kalau pakai running text kan dia bisa kayak aja. Ada poster, posternya bisa ganti-ganti gitu. Oh, kayak di Shopee Live ya? Iya. Ini live dari awal kak, tadi ketinggalan tutorial Alice ya. Iya, udah sejam setengah yang lalu nih, mohon maaf. Kenapa nggak pakai maskara aja kak, buat ngiteminnya biar ngiteminnya beda gitu, beda nggak gimana Tamel? Nggak pernah ya soal pakai eyeliner kayaknya. Aku kalau pakai maskara takut gumpel sama lebih nggak presisi ya, kadang-kadang kan nggak semuanya kena. Bedak kan gitu, jadi kalau pakai eyeliner tuh biasanya lebih presisi aja, oh yang ini doang nih yang mau ditemin gitu. Kalau maskara itu kan memang dia ada formula fixer ya, jadi dia emang ngefix si bulu mata itu jadi lentik terus nggak kemana-mana gitu kan. Nah jadi itu yang sebenarnya malah dihindari oleh makeup artist, karena kalau misalnya sekali salah ngeplay terus ngegumpal, bye, selesai gitu kan. Nah, makanya pakai eyeliner aja. Ribet dunia persilatan langsung. Nah ini sekarang lagi mau pakai kesukaan MC-nya Maybelline. Oh, Maybelline gitu. Ini gitu. Sekarang mau pakai tight line-nya pakai Maybelline. Ya udah ini kesukaan gua sampai punya. Kayaknya dia kan kayaknya tuh dia udah mau diskon. Iya, benar. Gua sampai punya berapa di rumah? 10 ada kali. Kok enggak pakai selamat malam? Selamat malam nyangkut. Kan emang ada kok. Ada selamat malam. Iya, gua tahu. Yang viral di mana-mana itu kan. Iya. Kenapa jangan? Gak apa-apa, jangan aja. Nanti kita habis ini di hujat-hujat netizen kok. Karena barangnya gak ada. Gak ada. Suka gitu emang, Redapel mempromosikan barang yang susah dicari. Sama Kozami. Tadi eyeshadow base-nya pakai Maybelline shade apa? Shade yang warnanya paling terang. Nah udah tahu deh siapa hostnya kalau udah nyebut Elner Nivep, iya benar. Haru loh, gue pada tahu gue siapa. Ini nih, eyelinernya yang ini nih, yang ini. Yang kalau eyeliner sih, ini yang Maybelline ininya ya. Kalau ngitemin bulu mata enak pakai eyeliner. Oke, soalnya aku juga beli karena hostnya. Terima kasih. Enak nih yang ini ya. Tuh. Shade apa nggak tahu. Ntar cari aja di screen capture tanya mbaknya. Ada nih, kayaknya. Bentar. 70 bukan. Nggak ada kan? Ditutupnya ada, Ci? Nggak jelas ya? Iya, udahlah apa pokoknya enggak. Itulah warnanya. Iya, pokoknya aja apa gelang. Aja sebenarnya sih. Iya. Yang penting buat ngebase doang. Soalnya gue juga dulu pakai warnanya agak gelap, coklat, gelap gitu. Iya, nggak ada itu susah. Ini kan? Iya, itu susah banget nyarinya. Buat mama kan bagus ya. Buat apa aja juga cakep. Gila nih Enrika, kalau gue punya anak laki udah gue jodohin dari kemarin. Nah, aku emang laki, Ci. Ya tapi kan masih kecil ya. Nanti jatuhnya tante. Nanti jatuhnya kawinnya sama tante. Iya. Cantik banget. Ini sekarang pakai bulu mata bawah yang nomor berapa nih? Ada punya 3242. Ipan. 32. Iya, betul. 3242, mantap. Cikgu cantik banget hasil makeupnya, bukan main, Ibu Tanmel. Makasih. Ini dilihat aslinya juga cakep loh, Bun. Iya, cakep banget loh, Bun. Kenapa Bus ya, aku ngomongnya, Bun? Kreset, Bun. Coba makeupnya Tanmel nih, berapa nih? Nilainya nih, dari 10 ya? Dari 10 nilainya berapa? 100 dari 10, mantap. Wow. Masih. Kayaknya gue pada jawab nih, dia emang suara dia. Kan aku yang ngasih, Ci. Oh iya bener.
HP-nya bergetar. Oh, oh, ada kipas. Kalian flip flop. Ayo jangan lupa ya yang tadi udah bilang mau dong Nindi gitu ya, yang mau dikirimin bulu mata terbarunya artisan yang even belum launching ya dan susah banget dibikinnya. Kalian harus stay tune karena sebentar lagi juga akan selesai ya sebenarnya ya. Iya, ya, betul. Tinggal lipstick ya di sini ya. Iya, akan selesai. Oh, belum. Blush on lipstick ya kan. Nah, akan selesai sebentar lagi. Nanti Nindi akan pilih. Kalau orangnya enggak ada di situ, berarti akan dipilih yang lain-lain lagi. Oke, Nindi. Kalau orangnya aku sebutin enggak ada, nanti akan diganti dan akan aku announce di Instagramnya Artisan Profile Girl. Iya. Nah, udah gitu ya teman-teman, jangan lupa kalau misalnya kita juga bakal dapat hadiah. Nah, ini kalau hadiahnya yang ini gimana nih, Nin? Tentuinnya. Yang mana? Ini yang ini nih, yang box. Yang ini. Yang box sehuta itu. Jadi nanti yang ini yang satu box sih. Kan tiga nih. Satu box bakalan kita buka nanti di akhir. Kita main cepet-cepetan ya. Jawab siapa host hari ini, tapi nanti, bukan sekarang ya. Nanti akan ada waktunya aku tanya, itu untuk yang pertama. Terus jangan lupa kalian follow dulu Eternal Makeup, @studiotropic, sama @fotrepu. Nanti, ini kan masih ada hadiah lagi dari Studiotropic sama dari Fotre. Caranya kalian nanti absen di postingan Artisan Pro yang terbaru. Coba yang lihat. Jadi yang Studiotropic itu posting saya dapetinnya absen di postingan yang terbaru. Iya. Tapi kalau misalnya mau dapetin si Fortepo ini, nanti terakhir tebak siapakah saya? Betul. Nanti absen di postingan yang terbarunya itu kalian cukup tag 3 teman. Siapakah saya? Enggak dia tahu kan gua malu ya. Siapa lu enggak tahu. Ternyata pada jawabnya Noni, padahal bukan. Iya. Kan gimana tuh? Kan malu ya gua. Mm-hmm. Siapa lu? Enggak ada yang kenal lu, Ci. Kesian. Iya, ya Allah. Apa-apalah. Kadang-kadang kalau terlalu terkenal kayak Aura Hermansyah gitu kan, iya. Pusing juga ya, Wa. Kemana-mana bawa kamera. DM-nya isinya orang-orang tadi kenal, iya, ya kan? Sampai bingung. Belum ada yang aneh-aneh. Itu. Softlensnya pakai apa? Pakai apa? Tidak ingat, Ije. Oh, tidak ingat mereknya. Iya, ini udah softline pribadinya Enrica nih. Iya, tapi ini kalau kayak gini-gini sih kayaknya enggak tahu juga. Lagi gua enggak jual softline, jadi gua enggak tahu. Benar, jangan, Ci. Ya udah. Terus, guys, aku mau kasih tahu buat yang mau dapat diskon 20% hari ini. Caranya gimana? Ya, caranya kalian tinggal komen di bawah mau diskon. Abis itu nanti kalian screen capture, kalian kasih ke WhatsApp admin yang ada di link di bio. Maksimal diklaimnya itu dari jam setelah live ini selesai sampai dengan jam 6 sore ya. Berarti masih ada sekitar 3 jam lagi. Iya, ada sekitar 3 sampai 4 jam. Ini Artisan Pro-nya bulu matanya belum di launching sayang, yang satu masih kalem ya. Nah, kalau yang atasnya pakai 16.41 gitu. Ya. Plus hari ini buat kamu yang mau beli bulu mata Artisan Pro ada diskon 20%. Caranya komen di bawah mau diskon, terus kalian screen capture. Abis screen capture, kalian klik link di bio-nya Artisan Pro atau WhatsApp ke adminnya. Kalau misalnya udah punya tuh ya, bisa langsung WhatsApp ke adminnya, kasih aja screen capture-nya. Langsung bilang, "Mbak, Mbak, langsung list deh tuh ya, Mas 16.41 40 biji gitu kan." Yeah. Terus habis itu 5221 100. Ih, kita sama banget Ci. Emang mungkin kita dua kompak gitu. Besok siapa tahu ada panggilan kan. Benar. Lumayan ya kan. Kan kalau itu kan bisa duo maya, kita duo maut. Ya, oke. Okay. Jadi jangan lupa klaimnya setelah live ini selesai sampai jam 6 sore ya. Dan stay tune terus di Instagramnya Artisan Pro karena kita bakal launching si bulu mata ini.
yang nggak tahu kapan itu ya teman-teman. Bulan Juni tapi nggak mau dikasih tahu kapan. Karena apa? Karena kita maunya kalian itu tetap stay tune di Instagramnya Artisan Pro. Betul. Biar apa? Kalau misalnya udah tahu, ah nggak seru dong. Iya. Kan lupa. Kalau belum dikasih tahu kan inget nih kapan gitu. Challenge. Kalau lupa, challenge juga lagi di Jakarta nih. Emang iya. Ayo challenging. Cece kamu lagi di Jakarta ta Ce? Langsung jadi Maya Surabaya nih. Iya ta Ce. Lo po Ce. Kalau di Surabaya jadi begitu tiba-tiba ngomongnya. Gue juga gitu. Gue kalau ke rumah mertua gue di Tulungagung tiba-tiba bisa ngomong Jawa. Gue pernah challenging tuh Malang lo ya. Iya, Malang. Oh, tapi kan challenging logatnya kan. Oh iya, enggak, Malang lagi halus. Malang sama Surabaya. Surabaya itu beda dikit. Senin sampai Sabtu. Oh, di Jakarta Senin sampai Sabtu. Nah, ya, besok dong, Ce. Besok udah pulang dong, Ce. Gua pernah ya. Enggak jadi deh. Kenapa tuh, Ce? Enggak apa-apa. Bella menjadi sebuah misteri, betul. Enggak, gue ceritanya tuh lagi di Tulungagung kan, di rumah mertua gue. Terus gue lagi abis makan di restoran, pas pulang mertua gue nanya gini, Non, tadi ikannya apa? Enggak makan ikan. Masa kamu makan gak ada ikannya? Enggak ada, kok Non? Enggak ada, gue bilang gitu kan. Terus mertua gue gini, masa aja nggak ada ikannya. Terus suami gue, ikan tuh lauk. Oh, gue suka ayam gue gitu. Oke, gila rooming banget. Tapi sama sih aku juga. Kamu mau pakai ikannya apa gitu kan? Ikan. Gak mau. Aku mau rendang aja gitu kan. Oh, ikannya rendang. Bukan. Terus abis itu tahu itu namanya lauk. Ikan itu sama dengan lauk. Ternyata begitu. Gue baru oh. Terus kalau apa sih bakwan ya? Bakwan tuh di sono kayak bakso ote-ote gitu sih, namanya bakwan. Kalau kita kan bakwan tuh yang kayak gede kan? Kan? Yeah. Bakwan jagung, bakwan sayur. Itu namanya kalau di sana ote-ote katanya gitu. Oh. Bakwan itu bukannya bakso di sana? Di sana bakwan tuh bakso. Hmm. Nah, di kita namanya bakwan, di mereka tuh namanya ote-ote. Oh. Challenging tuh baru minggu depan. Oh, bisa nih. Bisa nih, Ceh. Ngapain? Malam lah ketemu. Bisa, Ceh. Yuk. Apaan gua? Kayak artisan aja. Guys. Antrian zing 800.000 loh. Disclaimer on. Enggak penting ya. Nggak denger juga dia zing apa. Bakwan jagung dadar, jagung kalau dadar jagung kalau di Surabaya. Di Surabaya dadar jagung, di Jakarta bakwan jagung. Iya benar. Nggak ada yang mau nanya ini blushonnya apa nih? Sebelum pada nanya dikasih tau dulu deh. Apa tuh? Blushonnya Tarte sama Trisi Salanda sama Tart ya. Blushnya cantik tuh kan. Apa itu? Tuh udah dikasih tahu tuh. Gila, gue emang bisa membaca pikiran orang tuh. Luar biasa. Bulu mata bawahnya yang apa? 3242. 3242, teman-teman. Duh. Kalau gitu tadi beli makanannya nasi Hainau. Ini loh sayuran. Teman-teman kalau ke artisan dikasih makannya sehat sayuran. Kalau nasi Hainau kan ada jadi sebelah. Kalau gitu nasi Hainau. Ya. Enggak, abis gini pulang langsung mampir nasi Hainau. Kan ada apa loh? Enggak kok, bercanda kok. Tadi aku yang memilih si. Aku yang memilih. Kamu salah, pikiran kan. Ah, cuma ngomong doang nih gampang ya. Iya. Ini mah enteng gitu kan. Iya. Tadi padahal ngomong, gua enggak makeup nih, enak nih ngomong.
doang. Ternyata enakan makeup, wah. Ternyata enakan makeup. Jangan membeli aku. Gua baru tahu kenapa ke Korea Davel ini. Udah pensiun jadi ya. Mau gimana yang artis-artis Shopee itu ya yang bisa 3 jam loh kalau. Nah, ini bayarnya mahal, Cin. Oh iya. Enggak juga, ada yang murah juga. Kan ada artis kan ya sedang bayar. Oh iya. Maksudnya lumayan lah lagi pandemi gini kan semua butuh. Betul. Betul. Apa nggak ada pilihan shadingnya pakai apa kak pakai benefit ha? Oh benefit yang hula hula tapi ya gue tuh pernah ngomong-ngomong sama BA-nya Sephora jadi super suka ada kan hulanya favorit banget kak di saya apa hula benefit kan favorit kan warnanya kan ada yang nyolongin. Hah? Nyolonginnya itu kan gue nanya dong, emang kalau keluar nggak bunyi, dicongkel tau gak? Oh jadi yang kayak ada warna putihnya itu dicongkel? Dicongkel, dia ininya. Jadi kayak dalamnya itu dicongkel, palatnya doang yang ini. Oh palatnya doang yang diambil. Palatnya doang yang diambil. Jadi kayak wow, niat ya. Segitunya ya. Kasian sih. Kan jadi-jadinya berarti pas dibuka udah nggak ada isinya nggak ada isinya aduh kasian banget sembarangan banget tuh orang shadingnya pak blushnya pakai apa pakai Tarte tadi sama Trisi Nanda sekarang mau pakai lipstick nah lo kasih tau dulu mending lipsticknya apa soalnya paling sering ditanya nih lipstick-nya apa teman-teman sayangku tercintaku screen capture ya ini yang Sasi ya. Ini yang Magnificent tuh ya, Sasi yang Magnificent. Oke, okay, ya. Lalu ini kita pakai merek Reka. Ini yang Shanti. Tuh, ya. Ulang sekali lagi. Masih sabar nih. Sasi Magnificent. Udah mulai lemes kayaknya nih MC kita. Untung lu makeup cuma 2 jam ya. Tiga jam, Shin. Gue langsung ini pemain cadangan sih siapa ganti itu. Keren. Gak langsung gitu kalau 3 jam. Coba lu bayangin gue di Bandung 5 hari back to back. Iya makanya gila lu pasti. Terus kadang-kadang makeupnya ada yang lama banget kan sih. Iya, pasti. Lu dehidrasi banget. Itu kalau udah agak ujung akhir itu kayak mataku udah blank. Iya. Apalagi. Iya benar. Terus ini Reka yang Shanti ya. Tapi aku campur sedikit fondi. Aku campur sedikit yang sisanya ini. Oh iya tuh dicampur sedikit supaya dia tahan lama juga. Tahan lama. Coba kalian bayangkan ya Bun. Kita capek loh jadi host kayak gini loh demi mereka dapat ilmu. Betul. Gratis loh. Betul. Gak bayar loh. Iya. Tapi diomelin. Iya. Salah dikit diomelin. Iya, udah gitu makeup artisnya yang sharing tuh kita enggak bayar loh. Nah. Mereka baik hati mau share. Waktu itu ada yang ngomong gini. Kebanyakan ngomong gitu. Oh iya ada waktu saya ngomong kebanyakan ngomong ya Allah Bun ya udah gue diem aja Bun gue ngomong Bun bagus alhamdulillah Bun capek Bun ngomong iya. Masa makeup artis yang mau disuruh sambil ngomong kan dia lagi fokus makeup jadi ya netizen ya mesti sayang sama koko artisan yang ngomong dah ya siapa nih yang ngomong karena bener deh ngomong terus tuh capek loh sebenarnya lo coba aja ngomong terus capek pasti mikir ya mau ngomong apa iya, lagi. Iya, terus mikir mau ngomong apa lagi. Ini terakhir nih pakai ini ya. Ini tuh. Ini kalau misalnya enggak tahu enggak kelihatan Fenty Glow, iya mau Fenty Glow. Iya Fenty Glow namanya ya. Begini aja nih screen capture nih. Tuh. Ci kalau dicampur sama fondi gitu aman enggak kalau kemakan? Hah? Maksudnya bibirnya kan masa dia makan kemakan gitu fondinya. Kok kan dikit doang. Nah, kita suruh hati-hati. Aman. Tapi semua makeup yang nempel di muka tuh iya, udah harus. Iya. Oh, gitu. Mesti harus yang udah bisa kemakan yang nempel di muka. Ini kakak yang suka FO di bandara itu ya? Voice over, Cici. Oh iya benar. Panggilan kepada penumpang pesawat Garuda Indonesia. Itulah kenapa. Penerbangan. Kenapa kosmetik itu harus BPOM? Jadi kalau ke makam itu, ke makam, ke makan itu aman. Apa masuk mata?
Oh iya benar-benar. Jadi coba Rini mau cobain nggak itu dijilat atau eyeshadow? Mungkin mau makan foundation? Gitu aja. Ya. Jadi sebenarnya tugas Bepom sama tugas FDA kalau di Amerika kan FDA. Mereka itu akan ngecek ada nggak kandungan-kandungan berbahaya dari kosmetik yang kalau kemakan atau masuk ke dalam mata itu berbahaya. Oh. Alisnya perfect banget, iya dong. Asik. Siapa dulu? Ini bukan kakak yang suka VO di bandara itu ya? Iya benar. Saya tuh yang selamat siang. Ditujukan kepada para penonton. Itu bioskop pun. Salah. Kepada para penumpang Garuda Indonesia GA 6187 Raka. Mohon segera memasuki ruangan teater loh, kok teater gak ada yang surga pun? Gak ada yang surga. Kita semua berdosa. Bener. Tapi kalau udah percaya kan jadi masuk surga, Cin. Tuh, yang ini dicongkel, Wak. Cakep banget sumpah, Ci. Nah, cantiknya. Ini bawahnya pakai japra ya. Japra, ingat kalau misalnya bukan japra, japra. Ya japra, tadi gue jadi bilang japra. Mana tuh orang Sunda? Iya. Nah, pulangan sawah. Ini adalah penentuan. Itu pakai yang glowing bukan? Oh, bukan. Ini sih, Cin. Udah gue. Ini adalah penentuan ya, teman-teman. Boleh enggak setengah muka dulu? Coba ya. Coba ya, biasanya kena juga ya, Ji. Iya. Tapi kita jadi jauh kan. Iya. Setengah muka dulu ya. Alisnya pakai guel ya, sayang. Apakah dia glowing? Coba. Wangi. Coba ngadep sini langsung. Oh iya, dia lebih glowing ya. Iya sih. Jangan pelit-pelit ya, pakai ini. Ingat. Kalau yang warnanya mirip-mirip harganya beratus-ratus kan. Yeah. Kalau ini enggak nyampe 150.000. Coba ngadep sini, ngadep sini. Jadi jangan pelit-pelit ya, Bun. Langsung glowing, Bun. Ngadep sini lagi, Bun. Masih matte, Bun. Ya, oke, kita semprot semuka. Biar glowingnya nyata kayak tas Birkinnya Sherini. Mantap. Bawa tas udah kayak bawa rumah harganya. Oke. Enggak apa-apa sih. Suatu saat dia mau pindah ke tempat yang lain, jual tasnya di rumah. Betul. Tinggal bawa tas. Jadi ini udah gak perlu pakai ini. Enggak, Ci. Cucok ya, tuh langsung glowing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu mau glowing, boleh pakai si Studio Tropic yang mana nih? Yang Dream Setter tuh, yang glowy ya. Tuh, cakep banget. Oke, sekarang Nindi akan mengumumkan pemenang dari yang mau apa tadi? Yang mau artisan itu ya? Iya, yang satu biji ya. Yang satu biji ya. Oke, Nindi akan mengumumkan pemenangnya. Tapi kalau misalnya kalian enggak, aku cek dulu ya. Dia udah follow Tame Citana Makeup, at Studio Tropic sama at Fotrepu atau belum? Postnya kan follow. Kan maksudnya disembunyikan kok. Sembunyikan. Kan udah bertahu. Enggak, udah enggak. Kan mau dapat foto pun nih. Udah. Oke, pemenangnya adalah Red Velvet. Belum nih, belum ada yang belum follow nih, gagal dia. Ya udah, yang satu dulu satu. Coba ganti lagi yang lain. Siapakah yang menang? Udah pada follow belum sih? Ya udah kalau nggak ada yang follow nggak ada yang follow ini buat kita aja nih. Bener. Oh ini ada nih kayaknya nih. Nah, jadi yang mendapatkan satu bulu mata eksklusif yang belum launching. Tapi mau dikasih adalah. Tapi cuma sebiji. Adalah. Gak apa-apa daripada. Gak ada. Gak dapat. Adalah. Ternyata. Hah? Orangnya. Adalah. Adalah. Julia Latte. Wah ini yang. Ada nggak? Julia Latte. Coba muncul bun. Julia Latte ini yang tadi gua omelin gara-gara.
nyampur bedak. Nyampur bedak. Kan lu gak sia-sia, gue omelin menang. Mana orangnya, mana? Kok dia aku hilang live Instagramnya artisan? Mana nih, Ejo? Kita hitung sampai 10 ya. Satu. Satu. Dua. Muncul. Tiga. Muncul. Oi. Empat. Lima. Beneran belum muncul ya, Ci? Enam. Belum. Tujuh. 8, capek-capek nih, 9, 10, gak ada, ganti Nin. Belum, waktu delay kan Instagram delay. Oh iya, ya, Nin delay. Delaynya 10 juga. 10, ya, 1, 2, 3, aye, aye. 4. Kalau gak dapat berarti cancel. Cancel. Kasih ke host dan ininya, MK Party. Betul. Mantap. Kita buat, kasih buat. 9. Tahu-tahu 9 sih. Kita 3 kali aja deh milih orangnya. 3 kali. Ya, ketiganya enggak ada, lah ada ya ganti ya, oke. Okay? Okay, aku cek lagi nih ya. Ayo Nindi. Deg-degan enggak? Buruan Nindi. Ini ada yang ikutan tapi di private, Ci. Ya. Gimana cara gua ceknya coba? Iya. Oke. Okay. Yang di private sekarang buruan buka. Ini kenapa sih di depan pada berantem? Di private juga, Bun. Gimana cara saya ngeceknya, Bun? Next. Ini banyak nih yang udah gue cek nih. Oke, ada nih kayaknya nih. Oke. Okay. Bentar. Iya, menang. Udah polo belum? Polo. Belum polo. Mantap, Bun. Udah gak jadi. Ganti nih, terakhir. Terakhir nih ya, yang aku cek nih ya. Udah 10 nih yang aku cek nih. Bisa sampai besok kita kalau cek satu-satu. Ya ini jangan pada ngamuk ya kalau pada kagak menang ya. Mm-mm. Belum polo. Kita tuh cuma minta di follow aja guys. Iya, heran. Kita kasih ya, duit kita. Kita kasih duit, kita kasih menang. Udah? Nih ada nih. Nah. Jadi pemenang satu buah bulu mata eksklusif. Belum. Yang baru makan launching bulan Juni 2070 adalah 2070 lanjut emang. @yohana.makeupartist. Nah, ada enggak tuh? Satu. Dua. Cepet banget satunya, Ci. Tiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh muncul, orangnya muncul. Yeay. Yohana. Dot makeup artist. Oke, sekarang siapin jempol untuk cepet-cepetan. Untuk cepet-cepetan menebak siapakah saya. Tapi tunggu ya, jawabnya setelah hitungan ketiga. Aku yang hitung ya. Aku buka dulu nih live-nya Artisan Pro. Jadi yang masuk di handphone aku ya. Jawaban pertama yang masuk di handphone aku nih ya. Iya betul, karena yang aku udah lihat nih. Karena, nah tuh ya. Dapat 40. Nih, wah mantap. Kasih dalamnya itu adalah serum yang tadi dipakai sama Citan Mel. Yeah. Oke, okay, guys. Jadi, yang pertama masuk ya. Okay. Jadi, pertanyaannya adalah siapakah gue host yang jadi setelah ketiga ya, jangan digeblok. Siapakah? Harus follow dulu kan? Iya, harus tetap follow semuanya. Siapakah? Jadi kalau misalnya Kaji kalau misal lu cek, oh ternyata dia enggak follow, udah kita langsung skip kedua gitu ya. Iya, benar. Tapi nanti akhirnya akan aku umuminnya di Instagramnya Artisan Pro PR Girl ya, nggak langsung begini. Soalnya nanti kalau dicek langsung takutnya belum ada, Bun. Jadi pertanyaannya, jawabnya setelah hitungan ketiga, siapakah yang jadi host di hari ini? Tag Instagramnya ya, jawabnya tag Instagramnya. Dalam hitungan ke 1, 2. Tiga. Mulai. Jawab sekarang. Ayo, jawab sekarang. Jawab sekarang. Jawab sekarang.
yang masuknya di Instagram aku ya, di Instagram aku. Nah udah dapet nih langsung nih. Capture dulu nih. Iya. Ya. Langsung banyak yang ngetek. Mantap. Coba ya, tolong di follow juga ya nanti hostnya ya, jangan lupa. Capek banget nih haus. Biar besok-besok mau saya minta jadi host lagi dia. Dah. Oke. Cici udah selesai makeupnya, Ci? Sudah. Terima kasih, cantik banget. Jangan lupa guys, abis ini kalian absen di postingan Artisan Pro yang terbaru yang ada tulisannya diskon 40%. Ya, cara absennya tag 3 orang teman, nanti bakalan ada 1 orang beruntung yang dapat paket dari Studio Tropic. Isinya nih benar-benar dapat 5-5-nya. Wow! Mantap. Dapat 5-5-nya ya guys ya. Jadi, pastiin juga kalian udah follow @tanmilmakeup, @fotrepu, dan @studiotropic, oke? Thank you guys for watching, jangan lupa diskon 20% hari ini. Maksimal sampai dengan jam 6 sore kalian bisa langsung chat ke WhatsApp yang ada di bio Instagramnya Artisan Pro. Ini dia saya, dadah! Thank you all for watching. Thank you, Citan Mel. Thank you, Andrika. Thank you, Koko. I'll see you guys di live selanjutnya.